Saya melihat batik Girilayu memiliki potensi yang sangat besar untuk bersaing di industri kreatif di tanah air. Dengan adanya dukungan penuh Bank Indonesia KPW Solo terhadap para pelaku industri kreatif di Girilayu, khususnya kepada pembatik generasi milenial yang diharapkan akan meneruskan warisan budaya dan mampu mengembangkan dengan kreasi yang lebih kekinian dan mengikuti tren fashion yang ada. Thank you.
Thank you.
Saya melihat batik Girilayu memiliki potensi yang sangat besar untuk bersaing di industri kreatif di tanah air. Dengan adanya dukungan penuh Bank Indonesia KPW Solo terhadap para pelaku industri kreatif di Girilayu, khususnya kepada pembatik generasi milenial yang diharapkan akan meneruskan warisan budaya dan mampu mengembangkan dengan kreasi yang lebih kekinian dan mengikuti tren fashion yang ada. Thank you.
Dan juga pemirsa di YouTube dan media sosial Bank Indonesia, sebelum kita memulai acara Modest Fashion Mastermind Class and Business Linkage, kami akan menyampaikan tata tertib dan hal-hal yang perlu kita perhatikan selama acara berlangsung. Pertama, mengikuti protokol kesehatan COVID-19 saat berkegiatan, yaitu jaga jarak minimal 1,5 meter, selalu pakai masker, rajin cuci tangan, siap selalu dengan hand sanitizer, jaga kebugaran tubuh dan konsumsi vitamin secara teratur, hindari berbagi pemakaian benda pribadi, saling mengingatkan pentingnya protokol kesehatan agar kita tetap sehat dan tetap dapat beraktivitas. Kami juga menghimbau pada saat lagu Kebangsaan Indonesia Raya, mohon kesediaan Bapak Ibu hadirin untuk dapat berdiri dengan sikap sempurna. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Jakarta Convention Center. Ladies and gentlemen, please welcome Master of Ceremony Rani Kasmir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Kasmir yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ridho-Nya atas apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mah. Ya Rabbana walakal hamd wala syukru. Allahumma sholli ala Muhammad fil awalina wal akhirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan hari ini. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati, Vice Chairwoman Indonesia Halal Lifestyle Center, Ibu Yeti Erhadi. Selamat pagi, Ibu Yeti. Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Ibu Diana Yumanita. Selamat pagi, Ibu Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Associate Professor and Director of Graduate Studies of Department of Anthropology, University of Colorado, Professor Carla Jones. CEO Synergy Foundation, Bapak Asep Irawan. Assalamualaikum Bapak Asep. CEO The Brandcom, Ibu Ria Kristiana. Assalamualaikum Ibu Ria, selamat pagi. Narasumber Modest Fashion yang sudah hadir di ruangan, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan selamat bergabung dalam acara Modest Fashion Mastermind Class and Business Linkage. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bank Indonesia bersama Indonesia Halal Lifestyle Center berserta stakeholder dan mitra strategis menghanturkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Bapak Ibu hadirin yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan Modest Fashion Mastermind Class and Business Linkage. Modest Fashion Mastermind Class and Business Linkage adalah forum yang bertujuan untuk menyadarkan para pengusaha mode di Indonesia bahwa mereka adalah orang-orang di balik kesuksesan mode fashion Indonesia yang sudah menjadi juara di lokal menuju ke pasar global. Akan ada sesi dari lembaga wakaf produktif untuk membuka potensi kerjasama antara pengusaha mode dan lembaga wakaf produktif. Kemudian, menghadirkan global mentor sebagai pemerhati bisnis mode internasional. Diharapkan sesi ini dapat meningkatkan wawasan dari para peserta mengenai tantangan dan peluang pasar global yang dapat dicapai. Peserta akan diberikan kesempatan untuk berkenalan dan berbincang-bincang mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menembus pasar global. Memulai rangkaian kegiatan ini, Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Vice Chairwoman Indonesia Halal Lifestyle Center, Ibu Yeti Erhadi atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Tila. Kepada Ibu Tila, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua bisa hadir berkumpul di sini dalam keadaan sehat, mudah-mudahan juga dalam ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, saya berterima kasih sekali karena memang kita udah lama sekali gak kumpul. Jadi ini gak usah tegang-tegang amat, ini acara rileks banget. Dan karena teman-teman adalah memang pionir-pionir busana muslim di Indonesia, Bank Indonesia bersama Indonesia Halal Lifestyle Center sangat mengapresiasinya. Kami mengadakan di tempat ini agar kita bisa berbincang-bincang, kita bisa bersama-sama memikirkan dan mencari solusi bagaimana kita maju ke depan. Rekan-rekan sekalian, sudah lebih dari hampir dua dekade kita bersama-sama menekuni, berjuang, dan menyampaikan bagaimana busana muslim yang ada di Indonesia. Rasanya baru kemarin, saya baru ingat kira-kira berapa ya, 13 tahun yang lalu, seorang desainer muda, masih muda sekali, ada di ruang parlemen di Italia, Torino. 50 orang dari berbagai negara berkumpul untuk mengetahui apa sih sebenarnya busana muslim. Yang hadir di situ bukan hanya orang-orang sembarangan, perancang perhiasan yang terkenal di dunia, perancang baju yang terkenal di dunia. Perempuan itu hadir di situ, di kantor wali kota Torino, Italia, menyampaikan Indonesia punya keunikan mengenai busana muslim. Itu adalah Dian Pelangi. Itu adalah beberapa waktu yang lalu. Saya juga masih ingat, kita pergi ke Qatar, suatu tempat yang luar biasa indahnya, Bu. Tapi kalau sekarang kita lihat pameran busana muslim di JCC saat ini, ya udah hampir kayak kita waktu di Qatar. Tapi waktu 12 tahun yang lalu, ruangan begitu besar, semuanya mengenai busana muslim, yang hadir semua hanya perempuan, dan itu adalah istri-istri Syekh, istri-istri Perdana Menteri, istri-istri dari pejabat-pejabat di seluruh Timur Tengah. Mereka datang untuk berbelanja dengan nyaman, karena di situ semua perempuan. Ada 6 desainer busana muslim yang hadir ke situ. Dan itu menjadi headline berita. Karena desainer busana muslim Indonesia luar biasa sekali. Saya ingat waktu itu ada Kanan. Waktu itu juga masih muda sekali. Dan itu nanti Kanan bisa cerita gimana orang lihat karyanya bagus sekali pas dari Indonesia. Indonesia punya kayak segini gitu ya. Ada namanya Irna Laperle. Jadi banyak hal. Apalagi Mbak Tuti Adib. Saya ingat sekali. Musim dingin, show di New Zealand. Itu 13 tahun yang lalu. Jadi rekan-rekan sekalian yang hadir di sini, luar biasa sekali perjuangannya. Dan sudah belalang buana. Kita sudah tembus global sebetulnya. Kita harus bilang kok kita gak sampai-sampai global. Kita sudah sampai. Kita bilang Indonesia pusat busana muslim dunia. Karena menginspirasi, karena karyanya luar biasa. Secara de facto memang sudah diakui. Nah bagaimana sekarang kita untuk menyamakan derap langkah supaya itu semua bisa betul-betul menjadi kekuatan yang luar biasa. Rekan-rekan di sini bukan narasumber. Rekan-rekan di sini adalah pionir-pionir perjuang untuk kemajuan busana muslim Indonesia. Saatnya sekarang, alhamdulillah rabbil alamin, saya mengucapkan terima kasih sekali ke Ibu Diana, ke Bank Indonesia yang juga punya pemikiran yang sama dengan kita atau menjadi PR bersama bagaimana memajukan industri halal, terutama fashion Indonesia supaya bisa menjadi mendapatkan, meningkatkan pendapatan per kapita bangsa, meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, juga membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Dan kita saat ini insya Allah sudah waktunya. Memang rekan-rekan sekalian, Allah juga bilang segala sesuatu indah pada waktunya. Barangkali waktu itu masih belum. Sekarang insya Allah sudah saatnya kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan untuk bisa mencapai hal yang lebih baik. Yang lalu semua bisa melakukannya dengan cepat. Semua Yeni Cahyawati sudah hadir di mana-mana, fashion show, bahkan membuat suatu organisasi yang semua perancang busana muslim bisa berkolaborasi, bertemu dan sebagainya. Tapi itu jalan sendiri-sendiri. Memang bisa cepat. Cepat mencapai sesuatu kalau berjalan sendiri-sendiri. Tapi kemana ya? Nah pada saatnya sekarang kita berjalan bersama-sama. Supaya kita bisa berjalan jauh. Jauh kita berjalan
untuk mencapai cita-cita kita. Cita-cita yang paling mulia adalah sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang kita lakukan adalah hendaknya dengan niat kita. Sebetulnya busana muslim atau halal fashion itu kan sesuatu yang memang namanya. Tapi sebetulnya yang kami harapkan dan kita selalu tahu dan saya tahu persis semua rekan-rekan di sini di dalam hati dan pikirannya ini adalah bagian ibadah. Ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semua bisa selamat dunia, selamat akhirat. Jadi itu yang pada pagi hari ini kita berkumpul bersama dan saya juga berterima kasih ada Pak Asep dari Wakaf Sinergi. Kalau selama saya bersama-sama dengan teman-teman di Bank Indonesia, saya belajar banyak sekali yang terutama berjamaah. Kita harus bersama-sama. Masing-masing punya kekuatan, masing-masing punya kekurangan. Demikian juga di antara rekan-rekan sekalian. Masing-masing punya kekuatannya, masing-masing juga ada kelemahannya. Mari kita bersama-sama bersinergi. Kebetulan di sini ada Pak Asep dari Wakaf, nama wakafnya Sinergi. Jadi kebetulan sekali. Dan juga dari Bank Indonesia sudah berapa lama juga memikirkan bagaimana para pengusaha atau industri hal ini bisa maju. Dan kemudian juga ada yang namanya Indonesia Kreatif Indonesia, IKRA. Nanti mungkin Mbak Vivi Zubaidi, itu adalah pionirnya dari IKRA. Nanti Mbak Vivi bisa cerita, apa sih yang dilakukan IKRA selama ini gitu ya Mbak Vivinya, dan ke depan akan seperti apa. Jadi itu sih yang saya ingin sampaikan. Dan hari ini adalah sebetulnya COVID selalu membawa, dan Allah juga selalu bilang kan, di balik sesuatu kesulitan pasti ada kemudahan. Di dalam suatu kesulitan pasti ada hikmahnya. Dan kita nampaknya oleh COVID diminta restart. Kita start again, ke depan kita mesti seperti apa dan bagaimana. Dan saya rasa teman-teman sekalian, kalau kita ingin berjalan bersama-sama, ada beberapa hal yang barangkali yang harus kita sepakati atau kita memang sadari. Saya rasa itu penting sekali kalau kita mau bersama-sama. Satu yaitu kesamaan keyakinan yang mendasari setiap tindak kata kita. Pertama kita harus percaya satu sama lain. We have to believe each other. Kita harus bersangka baik terhadap satu yang sama lain. Jadi kalau kita ingin bersama-sama, basic-basicnya adalah kita mau saling percaya, kita selalu bersangka baik terhadap satu sama lain. Itu penting. Yang kedua memang kita bersedia penuh untuk belajar dan bekerja bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama. Saya senang tadi dengar pas datang kami terlihat, kanan batiknya bagus banget. Kamu suka bikin motif bagus banget. Yuk kita kolaborasi yuk bikin batik seperti itu kan luar biasa sekali. Semangat untuk berkolaborasi memang sudah saatnya kita lakukan saat ini. Kemudian juga proaktif. Jadi jangan hanya menyalahkan, menunggu dan apa. Kalau punya ide baik, ada rencana bagus, silakan saling disampaikan. Kemudian kita tidak menunggu. Keempat, seringkali yang saya juga yakin teman-teman selalu punya itu. Kalau enggak jadi pionir, kalau enggak sampai seperti ini. Babak belur jatuh bangun, terus berkarya dan terus menjadi yang terdepan. Kesediaan untuk tidak berhenti belajar. Dan saya rasa rekan-rekan di sini punya semangat itu. Yang terakhir, kita harus fokus kepada solusi, bukan masalah. Kalau kita bicara masalah, tidak habis-habisnya. Tapi kita fokus kepada solusi, apa yang kita bisa lakukan bersama. Sudah saatnya kita bersama-sama bergerak bersama-sama untuk melangkah bersama-sama dengan derap dan semangat yang sama untuk berjalan jauh. Berjalan jauh sampainya nanti di surganya Allah, sampainya nanti di sebelahan dunia manapun juga, sampainya nanti dalam keadaan yang penuh hikmah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan relax aja. Kita terima kasih banget sama Bank Indonesia yang bersedia. Bu Tina cuma mengundang 10, tapi orangnya bagus-bagus banget gitu. Kapan lagi kita ngobrol dengan suasana yang enak gitu ya. Udah lama gak pergi-pergi. Cuman memang sekarang gak boleh sambil makan, gak boleh sambil senyumnya kelihatan. Jadi ya kita ngobrolnya juga pakai masker. Tadi ini siapa gitu masih susah ketemu. Insya Allah kondisi makin baik, kita makin sering ketemu. Dan insya Allah dari pertemuan pagi hari ini, kita bisa menghasilkan sesuatu yang itu nanti merupakan dasar kita untuk melangkah bersama secara bersama-sama. Saya rasa itu, intinya kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya selalu diberi ilham yang baik dan benar, harus selalu diberi kesehatan, kemudian juga diberikan
semangat untuk saling menghargai dan saling bersangka baik satu sama lain. Saya rasa itu, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tila atas sambutan hangat dan inspirasi kolaborasi yang telah disampaikan untuk kita semua. Bapak, Ibu hadirin dan juga pemirsa di YouTube dan media sosial Bank Indonesia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Ibu Diana Yumanita. Kepada Ibu Diana, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ibu kami, ibu kita semua, Ibu Jeti Rosila Hadi, Wakil Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center. Yang kami hormati Profesor Carla Jones, Associate Professor and Director of Graduate Studies of Department of Anthropology University of Colorado. Yang kami hormati Bapak Asep Irawan, Deputi Direktur Sinergi Foundation. Yang kami hormati Ibu Ria R. Kristiana, CEO Brand and Communication Strategist The Brandcom, dan para desainer yang kami cintai. Tentu saja pertama-tama kita perlu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita bersama-sama bisa bersilaturahmi di pagi hari ini. Tentu saja saya ingat di 2018, mungkin Mbak Vivi ingat, ketika pertama kali kita launching yang namanya Industri Kreatif Syariah Indonesia di Surabaya pada bulan Oktober 2018. Disitulah pertama kali kita mengumpulkan para desainer untuk sama-sama mengajak kepada para desainer untuk bersatu padu mengembangkan sektor fashion di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, para desainer yang tentu saja luar biasa, kami mengucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya pada acara Indonesia Syariah Economic Festival yang ke-8, terutama kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada pagi hari ini. Mungkin ada beberapa alasan dan pertanyaan yang timbul di kepala Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Bank Indonesia harus ikut di dalam sektor fashion ini. Kami menyadari ketika kami membangun yang namanya Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tahun 2017, kita mengidentifikasi ada 5 sektor utama yang bisa kita kembangkan dalam upaya kita mendorong sektor ekonomi syariah. Tentu saja bagi Bank Indonesia, sektor-sektor ini akan memberikan dampak bagi upaya untuk menstabilkan makroekonomi. Ketika Bapak dan Ibu sekalian melakukan produksi dan ekspor keluar, itu tentu saja akan membantu kita memperbaiki neraca pembayaran Indonesia yang dampaknya juga kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika kita mulai dengan blueprint, 5 sektor utama yang menjadi andalan kita adalah sektor makanan dan minuman. Kenapa sektor makanan dan minuman? Karena sektor makanan dan minuman itu punya rantai pasok yang cukup panjang. Mulai dari sektor pertanian sampai kemudian di ujungnya. Demikian juga dengan sektor fashion. Sektor fashion muslim kami angkat karena kami ingat Bu Tila dan tim waktu itu pernah mencanangkan Indonesia sebagai pusat fashion muslim dunia di 2010. Tentu saja kami berangkat dari kesadaran bahwa Indonesia tidak hanya punya sumber daya alam yang luar biasa, tetapi Indonesia punya sumber daya desainer yang juga luar biasa. Sektor yang ketiga adalah wisata halal.
Tentu saja ketika kita berbicara wisata halal, banyak linkage-linkage sektor yang bisa kita libatkan. Termasuk sektor makanan dan minuman dan juga sektor fashion. Dan yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, sektor yang menjadi andalan kita adalah sektor energi baru dan terbarukan. Dan alhamdulillah sektor ini sekarang menjadi sektor yang dominan dibahas di G20 untuk menjadi bagian dari Sustainable Development Goals. Bapak Ibu yang kami rahmati, sedikit saya ingin menceritakan tentang program yang kita sebut sebagai Industri Kreatif Syariah Indonesia. Apa dan mengapa harus ada program yang kita sebut Industri Kreatif Syariah Indonesia? Diawali dengan komitmen Bank Indonesia untuk mengembangkan sektor fashion muslim di Indonesia, tentu saja kita harus bisa melahirkan suatu program yang berkelanjutan, terstruktur, dan memberikan dampak yang besar dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kami berdiskusi dengan Mbak Vivi Zubedi, waktu itu dengan Yayasan Vivi Zubedi. Mbak Vivi Zubedi berhasil untuk mengangkat kain sasirangan ya, Mbak Vivi ya. Di sana kami melihat, di sana kita berangkatnya. Bagaimana sektor fashion muslim itu punya value added yang lebih. Tidak hanya dari unsur kita mengangkat wastra Nusantara, tapi bagaimana kita mengangkat unsur pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Karena apa? Karena ketika kita berbicara ekonomi syariah, maka ekonomi syariah itu adalah ekonomi berjamaah. Tidak bisa dilakukan oleh kita sendiri. Bank Indonesia tidak bisa mendorong sektor fashion itu sendiri tanpa keterlibatan para desainer, tanpa keterlibatan para industri, para korporasi, para pelaku UMKM. Jadi waktu itu satu hal yang kita upayakan adalah bagaimana melahirkan suatu program yang bisa melahirkan pelaku-pelaku usaha di sektor fashion dan makanan minuman yang mampu berkompetisi secara global. Pertanyaannya, kompetisi secara global yang kita maksud itu apa? Kompetisi secara global adalah kompetisi tidak hanya di tataran internasional, tetapi kita juga mampu merebut pasar domestik kita sendiri. Bapak dan Ibu, Global Islamic Economic Indicator itu sudah menunjukkan bahwa sektor fashion itu merupakan sektor yang terus mengalami peningkatan secara ranking. Terakhir 2020-2021, peringkat dari sektor fashion itu ada pada posisi 4. Dan mudah-mudahan pada tahun ini, dengan hadirnya para desainer-desainer secara global, menduduki pasar-pasar global, mudah-mudahan peringkat kita di sektor fashion bisa meningkat. Tentu saja, ketika peringkat ini meningkat dan itu diketahui secara global, investor-investor yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia juga akan datang. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, industri kreatif syariah Indonesia ini, mari kita bangun bersama-sama. Tidak bisa hanya kami dan Mbak Vivi dengan Yayasan Vivi Zubedi, akhirnya 2020 kita membuat yang namanya Dewan Ikra Indonesia. Kita libatkan para desainer juga yang lain yang ada di sana, ada Mbak Irna Mutiara, ada Ibu Tila, ada Pak Wignyo, dan ada Pak Ali Harisma. Silakan Bapak dan Ibu, mari kita bersama-sama kembangkan Ikra, dan tentu saja kami sangat mengharapkan dari Ikra ini akan terjadi linkage. Kami sangat berharap tadi yang disampaikan oleh Bu Tila, kolaborasi itu penting. Tidak hanya ketika desainer mampu berjuang secara global dan mampu berhasil secara global, tapi keberhasilan ini didukung dengan para pelaku usaha yang linkage-nya banyak sekali. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ke depan kolaborasi kita bisa semakin ditingkatkan. Oleh karena itu kami bersama dengan IHLC mencanangkan program ini. Ini adalah uji coba kita juga ya Bu Tila ya. Bagaimana kita mengumpulkan pemikiran-pemikiran dari para desainer yang ada di Indonesia, lalu bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan masukan-masukan dari para expert ya, untuk kemudian kita bersama-sama merumuskan langkah untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat fashion muslim dunia. Akhir kata,
saya ucapkan terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah, lindungan, kesempurnaan dan keberkahan bagi ikhtiar dan doa kita dalam memajukan perekonomian negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya itu belum menyapa Clara. Profesor Clara dari Colorado, nanti beliau akan hadir di sini. Beliau akan menyampaikan kepada kita mengenai apa yang beliau lihat mengenai kondisi busana muslim dari prospek orang di luar Indonesia. Kita berusaha mencari sebetulnya siapa ya yang akan bisa memberikan pandangan, pendapat, kemudian rumusan permasalahan dilihat dari prospek orang di luar Indonesia. 2 bulan saya mencari, searching kiri kanan, tanya juga ke sana sini, ternyata nggak ada kan yang ada di kapasitas sebagai desainer maupun apa, tetap keluar lagi teman-teman Indonesia. Akhirnya kami putuskan untuk Ibu Clara. Beliau adalah peneliti, dosen, profesor yang sudah lebih dari 1 dekade mengikuti perkembangan mengenai Islam di Indonesia, terutama juga busana muslim di Indonesia. Jadi Profesor Clara nanti akan berbagi dengan kita apa yang beliau lihat. Clara, this time we talking in Indonesia ya. Ibu Clara karena sudah lebih dari 15 tahun bolak-balik ke Indonesia meneliti, beliau bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi nanti kita bisa berbicara dengan Ibu Clara dengan bahasa Indonesia. Dan di samping itu saya juga berterima kasih pagi hari ini ada Ibu Ria. Ibu Ria juga members ILC yang kemudian juga CEO Madacom yang nanti akan membantu kita semua untuk mensimulasi bagaimana acara ini bisa berlangsung. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tila. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Diana Yumanita atas sambutan yang telah disampaikan dan dukungan penuh selama ini, khususnya untuk Modest Fashion Indonesia menuju global. Selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan dari global mentor kita, Profesor Carla Jones, Associate Professor and Director of Graduate Studies of Department of Anthropology, University of Colorado, dengan tema Envision Indonesia to be the Champion in Global Modest Fashion Market. Ya, Profesor Carla. Rakuta. Halo, saya bisa tampil dan didengerin? Halo, Profesor Carla. Selamat pagi waktu Jakarta. Selamat pagi dan selamat malam dari Colorado. Oh, apa kabarnya, Profesor Carla? Alhamdulillah, kabarnya baik. Saya dan keluarga saya semua aman dan selamat dan sehat. Alhamdulillah. Bagaimana di sana? Iya, alhamdulillah. Kami senang sekali dan feel very honored to have you here today. And we would like to know about the insight of Indonesian modest fashion in the future, Professor. And the screen, yeah. And we would like to give you time. The screen is yours. Terima kasih sekali. Terima saya kasih. Senang sekali saya bisa melihat ibu-ibu dan bapak-bapak yang sejak beberapa tahun saya belum bisa bertemu dan kumpul bersama karena saat ini memang kondisi pandemi di seluruh dunia dan kita semua tetap di rumah sepanjang lebih dari 1 tahun. Tetapi saya berharap bahwa saya bisa mengunjungi Indonesia tahun depan. Mudah-mudahan saya bisa. Terima kasih sekali kepada Bu Tila atas undangan ini. Dan saya masih ingat
Beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih bisa main-main bersama perancang-perancang yang hadir hari ini, waktu masih ada zaman hijabers community, waktu kita semua lebih, apa ya, masih muda. Dan sekarang saya ingin sampaikan beberapa pikiran saya sebagai seorang antropolog dan peneliti. Tetapi saya juga harus mengakui bahwa saya bukan seorang ahli agama atau ahli fashion, tetapi saya seorang peneliti yang cuman sudah melihat sejak beberapa tahun bahwa ada fenomena yang luar biasa di Indonesia, yaitu perkembangan dunia modest fashion. Dan menurut saya juga ada kesempatan untuk Indonesia berkembang di panggung global juga. Jadi kita boleh melihat bahwa modest fashion adalah semacam motor atau engine untuk global garment industry di seluruh dunia. Kita yang kumpul hari ini sudah mungkin tahu bahwa ada lebih dari 2 billion warga negara yang ingin, yang cari baju dan pakaian yang sesuai dengan aturan agama, tetapi juga sesuai dengan keindahan dan keinginan sikapnya, dan juga sesuai dengan etika. Nah, sektor ekonomi ini yang paling cepat kalau kita menghitung sektor-sektor yang berkembang dengan faktor ekonomi. Dan ada yang ahli-ahli yang menghitung bahwa sektor itu bisa sampaikan 360 billion dolar AS dalam beberapa tahun yang akan datang, mungkin 2024 atau 5. Nah, kita juga harus mengakui bahwa sebagai manusia kita harus setiap pagi bangun dan harus tampil. Jadi kita harus, semua orang sebagai orang harus memilih baju. Jadi kalau kita memilih baju yang sesuai dengan sikapnya, filsafatnya, agamanya, dan prinsipnya, kita bisa juga merasa lebih nyaman dan juga lebih okay kalau tampil di depan orang lain. Nah, kita semua tahu bahwa potensi itu cukup besar, dan di Indonesia tapi juga di luar Indonesia, termasuk perusaha Ogilvy Noor yang ditempati di London, tapi juga ada kantor-kantor di seluruh dunia yang cari konsumen baru yang boleh dibilang new Muslim consumer. Tetapi sebagai seorang antropolog, saya lebih tertarik kepada faktor yang lebih ke kebudayaan. Boleh diterkait dengan faktor ekonomi, tapi juga fenomena dari faktor selera dan juga kebudayaan. Nah, di Indonesia kita selalu dengar bahwa ada keinginan untuk Indonesia boleh dibilang akan disampaikan ke luar Indonesia. Istilahnya go international, we hear that a lot. Dan go international itu ingin sampaikan Indonesia kepada orang di luar Indonesia. Tetapi menurut saya, yang juga sepenting itu adalah potensi untuk Indonesia untuk menjadi kiblat juga. Berarti mungkin orang di luar Indonesia bisa menjadi lebih pintar atau sadar tentang apa yang ada di dalam Indonesia. Dan kita tahu bahwa Indonesia sudah menjadi sejak dulu, sudah lama sekali, pusat untuk fashion
dan garment industry, tetapi kebanyakan industrinya itu juga dibilang fast fashion. Menurut saya, yang namanya modest wear punya potensi yang cukup besar untuk melangkah ke fase atau tujuan yang beda dengan fast fashion. Dan itu sektor yang creative economies. Kita sudah tahu bahwa lebih dari 7% GDP Indonesia didasarkan dari creative economy, dan fashion adalah lebih dari 50% dari sektor itu. Nah, kalau kita tahu itu, berarti ada potensi sosial juga. Dan sebagai peneliti yang sangat tertarik kepada pengalaman perempuan di Indonesia, saya melihat bahwa potensi itu yang sosial juga bisa mendorong perempuan Indonesia. Jadi economic sector ini adalah kebanyakan perempuan, orang yang kerja di dalam sektor ini adalah perempuan dan wanita, dan kalau mereka bisa betul-betul ditolongi dan dibantui, berarti ekonomi Indonesia sebagai ekonomi nasional bisa juga disupport dari itu. Dalam faktor desain, produksi, dan distribution. Jadi, economically, sektor ini sepentingnya dengan industri-industri lain seperti minyak atau sumber ranjau seperti miningnya. Dan kita tahu bahwa sekarang sudah Ministry of Tourism, tapi dulu Bekraf juga berusaha untuk mendorongi sektor-sektor itu. Dan juga dengan tujuan ini, bahwa the power of design atau konsep-konsep seperti ini bisa juga inspirasi komunitas dan kesejahteraan warga negara Indonesia. Jadi power of design-nya bisa juga membangunkan harmoni. Nah, ada salah satu faktor yang juga saya ingin sampaikan pada fenomena yang cukup luar biasa yang mulai tahun 2018 sampai tahun ini, baru bulan Juni kemarin ini, adalah Contemporary Muslim Fashions. Itu pameran yang ditempati di 3 museum, mulainya di San Francisco, pindah baru ke Jerman, terus selesai di New York. Ada 3 orang kurator, Jill D'Alessandro, Laura Camerlango, and Rena Lewis. Dan Indonesia diwakili lewat 6 designers, 6 perancang, lebih dari salah satu negara lain. Ibu Jill D'Alessandro punya presentasi tadi malam juga. Nah, 6 designers-nya itu adalah Itang Yunash, dan adalah baju dan desainnya dia yang ditampil di sampul buku koleksinya. Dursara, Dian Pelangi, Kanaan Samlan, Rani Hatta, dan Anandia Putri dari IKYK. Inilah beberapa foto dari pamerannya. Saya juga ikut panitia sebagai ahli Indonesia, dan juga saya cukup bangga dan senang bahwa Indonesia diwakili dengan perancang-perancang yang luar biasa talented begini. Di koleksi yang tampil di pamerannya itu, kebanyakannya batik, songket, ikat atau indigo, berarti tekstil-tekstil yang sudah lama ada tradisi yang sangat-sangat halus di Indonesia.
Tetapi Indonesia juga punya kapasitas untuk influence global aesthetics di luar Indonesia. Dan saya ingin sampaikan hari ini bahwa mungkin masa depan sektor modest fashion di Indonesia bisa menjadi semacam hybrid yang akan bisa menyatukan atau terikat konsep-konsep dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Nah, kalau kita ambil jalan ini, kita harus juga cukup hati-hati tentang risiko cultural appreciation. Kalau ada Q&A nanti, saya siap untuk bincang-bincang sedikit tentang itu. Tapi Indonesia sudah lama mempunyai sejarah tentang ini, cultural hybridity atau sintesisnya, karena lokasi di Nusa Tenggara, di Asia, sebagai pusat untuk menerima influence dari luar. Jadi kalau kita ambil itu, jalan keluar itu atau jalan ke depan itu sesuai dengan sejarahnya. Dan Indonesia mempunyai potensial yang cukup besar untuk itu. Kita bisa lihat bahwa di Indonesia sekarang sudah ada local brands yang sudah menyatukan cosmopolitan references dengan local traditions. Dan kalau kita melihat contohnya perusahaan Wardah, ada misalnya brand ambassadors yang orang Indonesia, tetapi juga ada yang dari luar Indonesia. Contohnya Ayana Jihemun, warga negara Korea, yang luar biasa disukai di Indonesia. Dan kita bukan cuman penggemar K-pop atau Korea, fenomena Korea, tetapi dia juga cukup terkenal dan selebriti di Korea. Jadi mungkin ada kesempatan untuk Indonesia di lebih terkenal dan disukai di Korea. Berarti orang Indonesia, orang Korea itu diindonesiakan. Contoh lain adalah perancang Anandia Putri dari IKYK yang juga termasuk di pameran Contemporary Muslim Fashions. Dan kita bisa lihat bahwa sumber inspirasi dia kebanyakan waktu adalah dari Korea. Jadi kita bisa lihat di sebelah kiri itu looknya yang diambil untuk termasuk di pamerannya. Di ujung paling kanan kita bisa lihat looknya termasuk di pameran. Ini contohnya dia yang di pameran di Tokyo beberapa tahun yang lalu. Baju-baju ini cantik sekali dan juga bahannya dari Indonesia dan di luar. Jadi memang campur dan hybrid. Kita bisa lihat bahwa Barli Asmara almarhum juga punya inspirasi dari luar Indonesia, dari Perancis. Dian Pelangi dari bulan Oktober 2018 punya inspirasi dari New York. Dan Kanaan Shamlan juga punya inspirasi yang hybrid atau campur. Jadi kita bisa lihat bahwa beberapa perancang-perancang mode, modest fashion di Indonesia sudah cukup sophisticated dengan gaya campur sumber-sumber dari Indonesia dan dari luar. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa Indonesia's unique potential adalah untuk menyampaikan konsep halal dari konsep atau dasarnya agama ke luar. Contohnya sustainability. Kita boleh bilang bahwa sustainability itu memang sesuai dengan keinginan Allah. Inclusivity. Indonesia sebagai negara yang
punya beberapa macam negara dan bahasanya dan selarahnya adalah lokasi yang paling sempurna untuk menyampaikan konsep inklusivitasnya dan kolaborasi seperti Butila menyampaikan tadi, dan juga equity. Nah, equity itu sesuatu yang boleh dibilang juga didasarkan dari kolaborasi, tapi itu konsep yang paling penting bagi konsumer-konsumer di luar Indonesia juga. Terutama di Amerika sekarang, saya boleh bilang bahwa konsumen di Amerika sangat-sangat menghargai hal-hal faktor-faktor ini, sustainability, inclusivity, tapi juga equity. Nah, itu berarti bahwa orang yang kerja di pabrik, orang yang kerja di koperasi, dihargai dan diberikan gaji yang sesuai dengan keinginan dan keahliannya. These values, nilai-nilai ini memang penting bagi orang di luar Indonesia, tetapi menurut saya juga konsisten dengan nilai-nilai orang Indonesia. Terima kasih banyak sekali, dan assalamualaikum. Terima kasih Profesor Carla for the insight. Semoga potensi menduniakan Indonesia dan Indonesia menjadi kiblat fashion dunia bisa tercapai di masa depan, insya Allah. Selanjutnya adalah paparan dari Bapak Asep Irawan, CEO Synergy Foundation, dengan topik Potential Collaboration Between Modest Fashion Business and Productive Wakaf. Kepada Bapak Asep Irawan, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil amin. Shalatu wassalamu anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Sebelumnya saya haturkan terima kasih pada Ibu Yeti Rosita Hadi, Ibu Diana Yumanita, Ibu Ria R. Kristiana, juga Prof. Carla. Perkenalkan, kami dari Synergy Foundation saat ini ingin menyampaikan sedikit aktivitas yang kami lakukan sebagai lembaga investasi wakaf. On the share screen. Baik, Synergy Foundation lembaga investasi wakaf yang alhamdulillah sejak kehadirannya kami sangat konsen untuk berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk menjalankan konsep wakaf produktif di sektor real. Saat ini saya diamani sebagai CEO dan juga wakafpreneur Indonesia. Wakafpreneur ini sebuah pendekatan untuk bisa berpartisipasi, berkontribusi aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan pendekatan wakaf dan entrepreneur. Visi kami sebagai lembaga investasi wakaf atau pengembang kreativitas sosial pemberdayaan berbasis wakaf produktif dan zakat infak sedekah. Ini aspek legal kami sebagai Nazir, Synergy Foundation sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia dan sebagai lembaga amil zakat juga terdaftar di Kemenag Republik Indonesia. Bisnis proses yang kami lakukan di mana para donatur, para wakif, muslim planner dan entitas lainnya memberikan donasi berupa wakaf baik dalam konteks wakaf tunai, wakaf benda bergerak atau wakaf tindak bergerak, lalu juga zakat, infak sedekah dan lainnya. Lalu kami Synergy Foundation sebagai lembaga investasi wakaf mengelolanya dalam dua sektor, yaitu sektor bisnis di sektor real dan juga sektor sosial pemberdayaan. Dalam sektor real di bisnis, kami mengelola beberapa usaha di bidang fashion, di bidang kuliner,
properti syariah, agrofarm, pertanian dan peternakan, juga multimedia, konveksi, skincare berbasis Atsiri, dan juga perusahaan distribusi. Di bidang sosial pemberdayaan, ada di bidang kesehatan, kami punya rumah bersalin cuma-cuma, yang bulan ini Oktober sudah usia 17 tahun, dan membantu kurang lebih 10.000 anak yang dilahirkan di entitas rumah bersalin cuma-cuma. Di bidang pendidikan, kami punya pendidikan dasar gratis untuk semua kalangan, Kutab Al-Fatih. Dan juga di pemakaman muslim berbasis wakaf namanya Firdaus Memorial Park. Di tahun 2019 kami create sebuah hybrid wakaf, yaitu kombinasi antara wakaf produktif dan wakaf sosial dengan mengusung program 9-in-1 wakaf. Para donatur, para wakif berwakaf satu kali untuk membiayai 9 program. Dari mulai program yang lahir di dunia ini, setiap insan pasti akan melewati ini, dan diakhiri di sebuah pemakaman yaitu Firdaus Memorial Park. Kesembilan program tersebut diikat oleh sebuah konsep wakaf produktif yang tadi ada di multisektor. Wakaf produktif ini kita naungi di sebuah holding company berbasis wakaf produktif namanya Wakaf Pro 99 Corporation yang saat ini mengelola beberapa perusahaan. PT Wakaf Lintang Nusa Wangi, ini perusahaan yang bergerak di bidang skincare, essential oil. Lalu PT Wakaf Pro Multimedia Internasional, perusahaan multimedia berbasis virtual reality. Lalu untuk digital agency, Grow Indonesia. Dan di bidang properti, kami memiliki Wakaf Pro Property Land yang bergerak di bidang kontraktor maupun di developer. Dan di bidang distribusi, ada distribusi wakaf, distribusi utama. Dan yang berikutnya adalah di perusahaan investasi, yaitu Syariah Investment Company. Mohon doanya, saat ini kami sedang mengembangkan sebuah kawasan terpadu berbasis wakaf produktif, yaitu ini mudah-mudahan jadi salah satu tempat halal tourism berbasis wakaf produktif. Kami sudah berkomunikasi dengan Pak Menteri Pariwisata, Pak Sandiaga Uno, dan beliau mendukung untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan wakaf produktif, halal tourism berbasis wakaf produktif. Ini tanahnya tanah wakaf, kurang lebih 4 hektar dari 3 orang wakif yang mewakafkan tanah ini, nilainya kurang lebih 200 miliar. Ya, tanahnya di Lembang, sangat strategis, dan mohon doanya sekarang kami sedang membangun masjid di kawasan ini, yang mudah-mudahan target sebelum Ramadan sudah bisa digunakan. Ini master plan-nya. Juga saat ini nanti desain masjidnya ini wakaf keahlian dari Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Emil. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah beliau juga. Dan mohon doanya, ini sekalian undangan saja. Tanggal 18 Desember kami akan launching sebuah rumah makan berbasis wakaf produktif yang kedua di teras Lembang ini. Ini rumah makan bumbu Sunda yang berbasis wakaf produktif. Juga ada greenhouse anggrek. Di sini akan ada sekian banyak varian anggrek, sebanyak 5.000 pohon. Juga tempat rekreasi, petik stroberi dan lain-lain. Ini kami membangunnya parsial, ya, karena untuk investasi di lokasi ini kebutuhannya hampir 131 miliar. Ini juga jadi tempat pusat oleh-oleh Indonesia, di mana nanti seluruh provinsi menyampaikan produk-produk unggulannya yang akan dijual di teras Lembang ini. Beberapa apresiasi, kami tahun 2020 mendapatkan lembaga terbaik penghimpun wakaf produktif. Lalu yang kemarin kita ikutin Festiar Jawa Barat menjadi juara satu di Jawa Barat. Dan yang berikutnya di level Jawa, Festival Syariah, kami dapat runner up. Untuk menyimak lebih detail tentang Sinergi Foundation, mari kita simak video berikut ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia negeri yang kaya raya. Betapa besar potensi zakat di Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan, jika berhasil dihimpun potensinya dapat mencapai 233 triliun dan ini dapat menjadi solusi permasalahan ekonomi masyarakat yang terjadi di Indonesia.
Namun saat ini dari sekian banyak penghimpun lembaga Ziswaf baru mencapai jumlah 3,5% dari potensi tersebut. Dan ini menjadi PR bagi kita semua, dan kita sama-sama bahu-membahu untuk menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi. Konsep wakaf dapat menjadi penggerak ekonomi dan sosial masyarakat. Sifatnya yang berdaya dan memberdayakan. Wakaf dapat menjadi solusi untuk memberdayakan umat. Uniknya fungsi yang bisa disalurkan dari pengelola wakaf ini tidaklah terbatas pada hal-hal yang konvensional, seperti pendirian masjid atau tanah pemakaman saja. Synergy Foundation adalah lembaga independen milik publik yang concern mendorong pengembangan kreativitas dan inovasi sosial, pemberdayaan berbasis wakaf produktif, dan ZIS, Zakat Infak Sedekah. Dalam kiprahnya di tengah masyarakat, embrio Yayasan Semai Sinergi Umat telah memunculkan beragam aktivitas program pemberdayaan yang inspiratif. Salah satu unggulannya memunculkan program hibrid wakaf, yaitu menggabungkan konsep wakaf produktif dan wakaf sosial. Dengan nama program 9-in-1 Wakaf. Program ini, seorang wakif sekali berwakaf secara langsung mendapatkan manfaat dari 9 program lainnya. Dengan di-create sebuah konsep gagasan wakaf produktif yang disandingkan dengan wakaf sosial yang kami create dalam sebuah konsep program namanya 9-in-1 Wakaf, alhamdulillah antusias masyarakat cukup signifikan. Dengan gagasan program ini, diharapkan wakaf sebagai penopang peradaban Islam bisa menghadirkan fasilitas dari mulai dilahirkan. Pendidikannya, perusahaan berbasis wakaf hingga ketika tutup usia dimakamkan di pemakaman Muslim Firdaus Memorial Park. Orang yang cerdas, orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk kematiannya tersebut. Pula Ika Akhtias itulah orang yang cerdas. Terinspirasi dari hadis inilah kami sebagai Nazir Synergy Foundation mengajak kepada masyarakat untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal kematiannya dengan berwakaf. Synergy Foundation sebagai lembaga yang mempunyai program wakaf produktif terbaik yang mengenalkan konsep wakaf bisa dikembangkan di sektor usaha agar manfaat terus mengalir dan berlipat. Selain menjajaki bidang kuliner rumah makan Ampera, Kopi Hai, dan kedai Cuanki Serayu, juga dikembangkan bisnis fashion dengan brand Yesa Malika dan Famos, hingga bisnis properti syariah. Juga dibangun perusahaan berskala internasional, dan semuanya berbasis wakaf produktif. Diharapkan dengan konsep wakaf produktif tersebut, dapat menopang program sosial seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan pemakaman muslim. Keuntungan dari usaha wakaf produktif ini digunakan untuk membiayai beberapa program sosial. Di antaranya, kami memiliki program pendidikan gratis untuk semua kalangan bernama Kutab Al-Fatih yang berlokasi di Cileunyi. Ini tanahnya tanah wakaf, bangunannya bangunan wakaf, operasionalnya semuanya dari hasil wakaf. Salah satu prestasi yang didapat yaitu Institute Fundraising Indonesia, IFI, menobatkan Synergy Foundation sebagai lembaga dengan program fundraising wakaf produktif terbaik dalam gelaran Indonesia Fundraising Award, IFA, 2020 secara daring. Penghargaan ini diberikan setelah melalui serangkaian proses penilaian yang melibatkan tim juri independen menyisihkan nominator lembaga wakaf berskala nasional. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Wakaf adalah sedekah yang paling mulia,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkannya dan menjanjikan pahala yang sangat besar bagi yang berwakaf, karena sedekah berupa wakaf tetap terus mengalirkan kebaikan dan maslahat. Salah satu bentuk ibadah maliyah yang sangat perlu kita perhatikan sekarang ini adalah wakaf. Wakaf produktif adalah merupakan bentuk wakaf sebagai solusi atas berbagai macam problem yang dihadapi oleh masyarakat kita. Harta wakaf tetap dan hasilnya dimanfaatkan secara optimal. Sinergi Foundation memiliki visi besar, diharapkan menjadi lembaga investasi berbasis wakaf dan ZIS. Dalam jangka waktu ke depan memiliki dana kapital wakaf untuk mendukung korporasi wakaf dan hasilnya untuk menunjang pembangunan sarana keumatan dan menopang kegiatan sosial keagamaan. Mohon doanya, insya Allah kami dalam waktu 5 tahun ke depan sedang membangun beberapa unit usaha berbasis wakaf produktif dan juga sebuah kawasan wakaf terpadu Darul Aulia Lembang, yang ini tanahnya kurang lebih luasnya 4 hektar senilai 200 miliar, di mana di kawasan ini akan dibangun sebuah konsep halal tourism, ya, di mana di lokasi ini akan ada beberapa kegiatan bersifat sosial keagamaan, yaitu masjid, pesantren tahfiz, pesantren untuk lanjut usia, dan juga beberapa edukasi berbasis wakaf produktif. Juga bisnis, di sana akan ada rumah makan berbasis wakaf produktif yang kedua. Lalu juga ada pusat oleh-oleh Jawa Barat, termasuk di sana ada retail dan lain-lain. Juga ada dom teater, ada virtual Quran Tunnel, gedung yang untuk membaca belajar sejarah, ya, tapi basisnya virtual reality. Termasuk juga tempat manasik haji dan umroh yang sekali lagi pendekatannya dengan multimedia, yaitu virtual reality. Sinergi Foundation, 5 Step Ahead. Terima kasih kepada Bapak Asep Irawan atas pemaparan potensi kolaborasi Sinergi Foundation dan Modest Fashion Indonesia. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Sapta Nirwandar, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center. Ya, assalamualaikum Pak Sapta. Dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu sesi interaktif dengan para desainer, di mana mereka adalah orang-orang di balik kesuksesan fashion muslim Indonesia. Sesi ini akan difasilitasi oleh Ibu Ria Kristiana. Beliau adalah member Indonesia Halal Lifestyle Center dan juga CEO dari The Brand.com. Kepada Ibu Ria Kristiana, kami persilahkan. Ini langsung nyala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang saya hormati dan saya muliakan guru kehidupan saya, Pak Sab. Kasih aplaus ya buat Pak Sab. Ibu Tila, Ibu Diana, Bapak Asep, Profesor Carla, dan most inspiring fashion leaders, fashion master Indonesia. Masya Allah, ada cantiknya Ibu Vivi, Mbak Dian, semua ya Bu ya. Maaf, soalnya fasilitatornya low energy. Tapi yang jelas, the 9 people who are here is actually the one who will define the future
of global fashion by Indonesia. Yeah, what we are going to do is simple, answering Pak Sabta punya challenge. Apa yang harus kita lakukan? For example, beliau bilang, okay, we are number 5, we are number 3, but we are still consumption. We are not yet producent, gitu-gitu ya mbak. So this is the challenge, and you are all, Ibu Tuti, ibu, semua bu. Itu yang bakal make a difference. And today simply a session is you. You will mark the legacy of a journey that will happen definitely for the sake of Allah, insya Allah. Jadi gini ya bu, saya nanti mau bikin, sebenarnya sesinya harusnya happy. Gak boleh. Maksudnya Bu Irna, Mutiara, kita mesti relax, but saya pikir begini. One of the thing, the strategy that we make is always country origin, brand, right? Something like Professor Kalla is mentioned, the equity. We have the territory, and no other country have this territory. Karena we are the largest Muslim community in the world, right? So the one who are in front of me is the most fashion master yang akan inspire the world. Right? So, this session, this 60-minute session is very simple. Bapak Ibu sekarang udah punya tas hijau. Saya mau minta tolong dibuka. Di situ ceritanya ada sketchbook. Oke. Okay. Dan ada pensil. Mohon dibuka ya Ibu Bapak ya. Saya sekarang baru baca nih. Mbak Dian, Mbak Vivi, Mbak Indira, Ibu Hanan, Ibu Cynthia, Ibu Irna Mutiara, I was getting a hug from Mbak Tuti, Ibu Jenny, Ibu Nina, dan Ibu Istaviana. Sudah ya Ibu? Oke. Okay. Kemarin Pak Ferry mention nih sama kita, ada 3 tantangan agar halal ekonomi itu terjadi dan kita pusat halal dunia. Beliau bilang, 1, digitalisasi. You are all the leader on digitalization. If not, you're not here today. All the leaders today proven that you already win the consumer heart of Indonesia. And of course, that's through digital. Ibu, cantik banget. Bu siapa tuh? Ya bu, maafin saya ya bu. Kelebihannya orang cacat kayak saya ini repot baca jauh. Oke, okay. Terima kasih. So, digitalisasi, you all can contribute to that. Number 2, he is mentioning about the roadmap. The roadmap that we can make it there. This session is actually part of that. Ya Ibu Tila ya, jadi this session is part of that. Hopefully, all the genius coming from everyone in here is actually what brought us into a real action, therefore we can make it happen. So itu yang pingin kita achieve. That's it. And number 3, synergy and collaboration. Evident that we are here today for that. Insyaallah. Dan Ibu Bapak, saya pingin nanti ngobrol sama Pak Sabta juga. The mindset a little bit about when we talk about competition, we are not in competition of other. Bapak Ferry mention it. We are in compete of ourselves. How would we better than yesterday? It's simply like that. We are all together, one ummah, trying to make something for the better because the conventional fashion is still there. And so many choices. Therefore, it is our time to ensure that halal is for everyone. Through fashion, it make it possible and obvious. Jelas gitu. Ya kan Pak, karena kelihatan dari luar tapi dalamnya, I was inspired by Ibu Dian Pelangi ya, dalamnya itu mesti kuat. Gitu ya Bu ya, dalamnya itu niatnya manfaat. Betul ya Bu? So, this is what we are going to do. I really hope that, saya sebenarnya lebih suka berada di sana. Kalau perlu kita riungan gitu ya, tapi for the sake of the event which is considered as
resmi gitu, Bu, izinin saya di sini dengan kondisi ini, tapi put our heart together, therefore we can do the exercise where I can get the most of you, dapat yang terbaik dari Bapak Ibu secara pemikiran, masukan dan sebagainya, and please do share. Insyaallah. Before we do it, this session will only have 3 activity that we would do. First is about the dream. Second is about what kind of action and support we needed. And the third, how do we make collaboration real come true? Jadi 3 itu ya, Bu ya. So we make use, even though this is only 60 minutes, but when Allah with us and the wings of angel are in here, I believe that's possible. Bismillah, because of the pure intention of all the leader and the chairman. I was crying because I know they are my life guru. They are my life guru. And it's really difficult to have those things. Cita-cita saya sebenarnya pengen jadi komedian, tapi kayaknya it start with the fashion, Pak. Jadi ini berdasarkan aspirasi semua, jadi aku komedi hari ini. Tapi Ibu Bapak semoga punya fashion, nanti kasih advice aku ya. Biar tambah oke. Mbak Vivi, senyum dong. I love it. Lihat tuh senyumnya gitu loh. Semua minta senyumnya ya Ibu ya. Kita mohon senyumnya ya. We are one family, bersama-sama untuk bisa. Okay, saya akan segera meminta Bapak Ibu untuk menggambarkan sesuatu, right? Gambar bukan tulis, to whatever comes from your heart, whatever it is that you want to do, okay? But before that, to make our majelis very blessing, I want to call Mariam to come on stage and let us do the zikir together. This is our lifestyle. When we do work, it starts with a beautiful zikir, insyaAllah. Now we sing. Apa lagunya sini, Mariam? Angin sepoi-sepoi. Okay. Angin sepoi-sepoi, follow with La ilaha illallah. Bapak Ibu, sebelum nanti begitu, Mariam will do. What I'm going to do is asking you this question and you start doing. Agree? Setuju ya? Yang belum senyum ada gak sih, Ibu? Mbak? Oke, okay, Masya Allah, Ibu. Ibu Nina ya? Ibu siapa? Mohon maaf, Bu. Ibu Nina ya? Ibu Nina senyumnya beautiful banget. Your smile is really beautiful. Okay, you can start it now. Angin sepoi-sepoi pagi pesuru dini hari, bawalah keharumannya hatiku menari. Kalau bawa untuk saya seikat rambutnya, ku menukar jagat raya serta jiwa saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teman-teman, atas izin Allah, hari ini pasar dunia sudah dinikmati oleh para fashion designer Indonesia. Bayangkan, saya ingin ibu dan bapak, ibu-ibu, menggambarkan di mana saja outlet yang ibu miliki, people yang enjoy your busana, di negara mana saja sudah ada Anda mewarnai
bisnis fashion di negara itu. Number one, please draw, make it whatever looks of your store. This is from Jakarta, Makkah, Madinah, Jannah. Then all from Jakarta, even you want to go Brazil, you want to go whatever, mention, draw the country, the feelings that you have, the feelings when you already there on all the nation. How would you feel at that time? Please draw it. How would you feel? Where were you? Where were you? And how would your consumer feel when you already make it happen? Indonesian fashion designer, Ibu Dian, Ibu Vivi, where are you? How consumer says about you? How do you feel about that? La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Every accent starts with dreaming. I believe you are all a dreamer. You've been very successful in Indonesia, and now it is the time to go abroad. It's not about just owning money. It's about more people can be beneficial of your style. We have the equity for that. Where were you? How you feel? Konsumen ngomong apa tentang karya Ibu Tuti? Konsumen ngomong apa tentang karya Ibu Isvana? Di mana? Outletnya kayak gimana? And with the blessing of Allah, all the dreams that you make it today is most probable happen through collaboration. Impikan Ibu, no limitation. Allah Karim, Allahu Akbar. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nurul Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Dengan pertolongan Allah, Indonesia definitely bakal make it happen. Okay, it's 1 minute drawing, put it together, all the energy, and with the blessing of Allah for the gathering, because this is a real silaturahmi from the, I would say, from the master, the fashion master. I think that one day we just remember today that you already mark a vision for your business. Okay, I'm adoring every one of you, and I wish that
one of the inspiring, because I say from Jakarta, Maka, Madinah, Jannah, from Jakarta to whichever country actually Ibu Vivi Zubaydi would do. And whatever you do, you'll share the first, and after that you can ask your friend to share. Ibu boleh berdiri aja yuk, kita di sini yuk. Tapi ada ini ya, bisa ya. Di sini Ibu. Boleh, boleh. Ibu, bring us to your jet plane. Where do you want to go? So beautiful. Silakan sayang. Ya, ini kebetulan pagi-pagi gambarnya lagi nggak semangat. Tapi spiritnya tetap tinggi. Jadi ada bumi yang bulat. Mungkin agak majuan dikit ya? Iya, iya. Di atasnya ada store. One store for all over the world. Jadi Vizu all over the world. We are all over the world. Jadi mungkin terlihat cukup simple. Ini ada bumi. Kelihatan enggak ya? Ada bumi dan di atasnya store. So what I can say is modest fashion is for the world. Semua bisa pakai modest fashion. Semua bisa menjadi modest. Tidak hanya Muslim, semua human being bisa jadi modest. So, yang saya harapkan sebetulnya mungkin bukan cuman logo Vizunya for all over the world, tapi modest fashion itu menjadi fashion yang digandrungi, yang disemangati, dan yang akan dicontoh untuk semua mungkin global brand ataupun fashion, fast fashion di dunia ini. Bu, nanya dong, ya. Waktu itu kita imagining dan harus narsis ya, maksudnya narsis dalam konteks very confident. Waktu itu konsumen ibu bilangnya apa ya tentang ibu? It's like a success moment where somebody is telling a testimonial about karya ibu. Mbak aja ya? Iya dong. Ayo, ya. Gimana Mbak Vivi? Mereka ngomong apa tentang Mbak Vivi? Sebetulnya waktu pertama kali muncul itu, to be honest, fashion Vivi Zubaydi itu belum terlalu dikenal. I mean tidak terlalu diterima gitu ya. Karena mempunyai ciri khas yang bisa dibilang ego saya gitu ya, terlalu apa istilahnya ya? Dominan gitu. So waktu itu saya ingat first exhibition ada customer datang, dia bilang waktu itu saya bawa abaya yang cukup biasa kan abaya black ataupun polos, waktu itu saya bikin yang motif dan saya pikir itu karena kita di Indonesia dan kita butuh satu fashion yang masuk ke Indonesia gitu. And then customer saya bilang, aduh mau kemana dipakai abaya terus motif-motif. Saya bilang ah gitu. Dan waktu itu saya ingat banget beberapa kali ada orang melihat bukan orang tapi sesama pemain fashion juga. Waktu itu saya memang cukup ini ya, eksentrik mungkin dalam menuangkan desain, dan tetap juga jawaban yang pernyataannya adalah, aduh baju gini mau dijual kemana? Dan waktu itu saya memang masih bilang ya, this is my style, this is my taste, so what? Gitu ya, and this is my brand, so what? Dan waktu itu saya percaya banget, dan kebetulan orang ini adalah yang sudah eksis di dunia fashion juga gitu, tapi tidak ada di ruangan ini dan sudah pemain lama juga. Waktu itu dibilang, maksudnya baju ini tuh nggak akan kejual di pasar fashion Indonesia. Oh really? Saya bilang gitu. Iya, karena saya udah jualan udah lama gitu. Oh okay, never mind, saya bilang. Waktu itu saya bikin 20 pieces, masih pertama-tama coba. Ya saya sih nggak ciut ya, maksudnya rezeki minallah. Yang penting saya bilang ini karakter saya dan itu yang harus dibangun dari setiap brand. Kalau kita nggak punya karakter, terus tren dari mana? Tren itu kan dibikin oleh brand dan kita yang bikin gitu sebagai designer of the brand. Jadi waktu itu saya jual, saya ingat sekali, saya ikut lagi, saya nggak patah semangat. 3 kali saya exhibition, 3 kali saya gagal. Tapi saya pikir semua keberhasilan pasti berawal dari kegagalan, dan di situ saya belajar, dan it was very expensive karena kegagalan itu bukan cuma materi tetapi mental kita butuh you know, kita butuh berjuang lagi. And then after that yang desain saya dibilang aduh siapa yang mau pakai begini, saya ingat banget itu.
tembus sampai ribuan pieces waktu itu yang dibilang nggak akan laku. So it means ternyata tren itu harus diciptakan. Oh. Kalau kita nggak ciptakan tren, terus gimana ada tren gitu? Dan dari situ saya selalu percaya insting saya. I mean, semua laku nggak laku ya, kalau perkara rezeki itu minallah, semua dari Allah. Tapi sampai sekarang customer, kalau ditanya customer bilang apa ya, customer bilang satu yang kita pakai dari Vivi Zubaydi adalah karakternya, mungkin itu. Beautiful. Jadi konsumen akan bilang, I love the characters of fashion of Vivi Zubaydi. Yeah, yeah. Yeah. And all over the world are echoing that. Yeah. Love the character. Karena yang mereka beli dari sebuah brand adalah karakter dari brand. Perfecto. Tersebut. Tepuk tangan dong buat Ibu Vivi. Have we learned something about the struggle? Gak pernah patah semangat sama whatever opinions of others since you know what's good for you. Of course. Cause, Ibu. Tolong pilih siapa yang mau sharing impiannya. Oh, everyone, semuanya. Ayo, Dian. Ayo. Ibu, silakan. Siapa aja? Ayo, Dian. Kebetulan sebelah. Oke, okay. Ibu Dian. Yuk, Dian Pelangi. Masya Allah. Ibu, let's share the... Thank you banget ya, Mbak Vivi ya. And then nanti kita ngobrol soal Iqra, kita akan ngomong soal some of the works on collaboration. Masya Allah, akhirnya idola saya ada stage. Mbak Dian, boleh foto enggak saya? Oh Allah. Ya, makasih. Assalamualaikum, Ibu Ria, apa kabar? Finally, from action to from fashion to action. It was your video. We were ini waktu itu ya, Pak Sabta ya. Silakan Ibu. Iya. Tell me your story. Oke, okay. Jadi aku lebih spesifik sih dari Mbak Vivi tadi kan. Ya. Seluruh dunia ya. Kalau aku lebih spesifik sebenarnya. Jadi ada satu jalan di Paris namanya Rue Cambon. Tempatnya brand-brand fashion dunia yang paling terkenal ada di situ semua. Terus tiba-tiba aku gambar ada satu store aku di jalan itu. Dia aja sih. Yay! We'll do it. Aku tahun berapa tuh Mbak bakal terjadi Mbak? Tahun berapa Mbak? Insyaallah tahun depan loh. Tahun depan. Oke, okay, boleh dong ya bermimpi. Boleh, harus. Nanti kan kita kolaborasi. Harus ya, didukung sama pemerintah, sama asosiasi mau siapapun lah itu ya. Pokoknya ya. Di tahun 2022 Bapak Ibu diundang di store Dian Pelangi di Perancis. Amin. Masya Allah. Itu aja sih, karena memang mimpi banget dari kecil sih. Maksudnya kan Paris itu kan memang terkenal dengan kota fashion ya. Jadi kayaknya if you can make it there, you can make it anywhere gitu menurut aku. Jadi apalagi specific fashion ya. Jadi itulah mimpi seorang Dian kecil dulu yang masih baru lulus SMK ya, baru lulus Esmod Jakarta waktu itu bermimpi pengen fashion show di luar negeri, dan alhamdulillah waktu itu Allah pertemukan dengan Bapak Sabta yang memang kalau Ibu Ria bilang itu mentor, itu Bapak saya bilang kalau boleh Pak Sabta ya Pak ya, kalau diangkat jadi anak saya mau gitu, karena memang Bapak Sabta yang mewujudkan mimpi, salah satu yang mewujudkan mimpi-mimpi saya dari kecil itu. Tahun 2008 saya lulus dari Esmod Jakarta yang waktu itu baru selesai berjualan dari Tanah Abang, karena memang Bapak saya yang memaksa saya untuk bisa survive dimanapun. Saya disewain kios dulu di Tanah Abang, saya belajar berjualan di situ. Tiba-tiba ketemu Pak Sabta, langsung diajak ke Melbourne untuk fashion show pertama kalinya busana muslim di luar negeri. Saya pengen nangis Pak kalau dengar, kalau ingat cerita itu, karena memang itu saya menurut saya itu awal ya, awal dikenalnya modest fashion di seluruh dunia. Indonesia itu ya awalnya ya karena kepercayaan diri dan keyakinan Bapak Sabta untuk mengangkat modest fashion ke seluruh dunia. Jadi berhutang banyak sekali modest fashion dunia kepada Bapak Sabta, kepada Ibu Tila yang benar-benar dari awal sekali sudah mengangkat modest fashion ini, muslim fashion. Memang muslim fashion sudah ada di Indonesia sudah lama ya Bu ya Bapak ya. Sudah dari 25-30 tahun sudah ada. Senior-senior kita mungkin Mbak Anaru Faida, Mbak Ida Royani itu sudah ada semua. Tapi peaknya adalah tahun 2008, 2009, 2010 di mana waktu itu Bapak Sabta mengangkat modest fashion, Ibu Tila dan Hijabers Community tumbuh berbarengan. Alhamdulillah sampai jadi sekarang. Seperti itu. Saya pernah dengar Mbak, katanya modest fashion Indonesia ini sama kayak K-popnya Korea. Gitu. Jadi udah gaungnya udah di dunia tuh seperti K-popnya Korea gitu. Berarti kan orang benar-benar menyadari bahwa modest fashion ini sesuatu yang unik dari Indonesia, sesuatu yang bisa mengharumkan nama Indonesia juga. Apalagi tadi baca presentasinya Carla Jones ya, Profesor Carla Jones yang mengatakan bahwa 7%
dari GDP Indonesia itu 50 kreatif ekonominya dari kreatif ekonomi dan 50% itu dari fashion gitu. Jadi lebih dari 50% loh dari fashion. Berarti this is something huge and modest market is the next emerging market. Jadi kita harus benar-benar siap menghadapi pasar global bersama-sama berjamaah dan berkolaborasi karena bersatu kita teguh gitu. Jadi insya Allah kita bareng-bareng bisa menjadikan Indonesia sebagai the next pusat fashion muslim dunia gitu. Trendsetter ya. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Terus oh, everybody goes to Perancis, semua pada masuk ke sana ya. We're so proud amin. In Indonesia. Amin, amin, di amin, amin. Ya Pak Sabta, ya pasti that thing will happen, right? Amin, amin. Iya, Mbak Dian, sekarang boleh pilih siapakah yang sharing the brand story. That's the brand story of Dian Pelangi. We need more brand story. Dan buat semua teman-teman mungkin fashion designer yang nonton via YouTube ya. Okay. If you just make a step, please continue. You have all the leaders who will support. Benar ya Mbak Vivi ya? We will always support those who are lagi on the way untuk jadi benar-benar successful. Iya. Ya Mbak, silakan Ibu. Siapakah aku sahabat mau tercinta? Pilih di sini siapa ya? Mungkin ada senior aku di sini yang aku terinspirasi juga Mbak Irna Mutiara. Mbak salah Irna. Satu pioneer juga dalam modest fashion yang banyak mengajari adik-adik yang baru bergabung menjadi fashion designer nih. Mbak Irna salah satu mentor saya juga. Luar biasa. Ini kalau nggak pandemi aku minta peluk Mbak Irna ya biar berkah ya. Bisa aja. Iya, you are. Silakan Mbak Irna, boleh. Iya, Mbak Irna sebelah sini aku enak ya gantian nih ininya. Mbak Irna silakan sharing the impian. Dan buat teman-teman yang di YouTube, kalau pingin punya mimpi, mulailah dengan drawing. It's go with your subconscious mind and it will happen. Pasti udah yang jago-jagoan mah udah biasa begini. Ini kita nginspirasi ya Mbak Irna. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini mirip dengan Dian. Tadi Dian store-nya ada di Paris ya. Saya pun sama. Oh, we have two stores. Ya, 2007 saya membuat brand yang baju eksklusif, busana muslim eksklusif, namanya Irna La Perla. Dan itu memang apa cita-cita gitu kan. Irna La Perla itu dari bahasa Perancis yang artinya Irna Mutiara. Gitu. Jadi nama saya aslinya Irna Mutiara dan brand saya adalah Irna La Perla. Nah ini memang berawal dari 2007 itu saya membuat baju-baju yang eksklusif, terus kemudian yang memang saat itu ya 2007 masih sangat jarang busana muslim pengantin dan busana pesta yang mungkin mempunyai detail handmade, jadi seperti itu. Nah dan bisa jadi ya sekarang memang banyak teman-teman yang juga membuat busana muslim dan sangat-sangat beragam. Jadi Dian itu kan dengan songket, jumputan. Nah, kalau saya memang dari dulu membuat busana muslim yang bergaya Eropa. Nah, ini yang mungkin membuat Indonesia ini menjadi lebih beragam dan mempunyai karakter ya, karakter tersendiri. Nah ini sekarang di sini berkumpul teman-teman dari mungkin berbagai genre ya, bukan genre tapi berbagai angkatan. Kayaknya saya angkatan yang paling ini ya. Dibandingkan yang lain mungkin angkatan saya adalah dengan Mbak Tuti mungkin, Mbak Tuti dan Mbak Jenny. Ya, ini angkatan yang kalau boleh dibilang tadi Dian menyebut ada Ida Royani, Mbak Anne, Mas Itang Yunas. Mungkin, nah saya di bawah mereka. Nah kemudian di bawah saya ada Dian Pelangi, Vivi Zubedi dan terus sampai akhirnya mungkin brand-brand yang lahir sampai ratusan dan di Indonesia
semakin banyak, dan itulah mungkin yang akhirnya Indonesia menjadi sangat-sangat beragam. Itu seperti itu. Banyak lagi, Mbak. Lebih banyak lagi, lebih jadi banyak ini, lagi. Ini challenge-nya kita ya, Mbak. Yes. Berarti kan yang udah duluan mesti bawa yang lain supaya sukses juga ya. Ya, karena betul. Surga sepi nanti kalau dikit. Jadi ya, mesti ramean gitu. Karena you know the beauty that Allah blessing all of you here. Ya. Ya. Dan itulah sebabnya di 2015 saya membuat Islamic Fashion Institute. Nah, dan dari Islamic Fashion Institute ini lahir sampai sekarang itu sudah ada sekitar 200 lulusan yang akhirnya juga membuat brand dan berkiprah di busana muslim juga. Subhanallah. Ya. Keren banget Ibu Tila. So, I hope that by collaboration, every soul of Indonesia fashion designer together, we make it happen. Because creativity is on their hat. And it's your unique, just like Ibu Vivi tadi mention, right? Gak ada kopi-kopian, no problem. Others can only follow if so, kalau memang itu. What we need to do is together and make forward, move forward terus. Gitu ya, Bu. Malah sudah ada sekolahnya sekarang. Mungkin nanti sesi berikutnya, apa impian Ibu terhadap EV? Boleh tahu nggak, Bu? Apa? What's your dream about the EV? Jadi 2015 saya membuat Islamic Fashion Institute itu awalnya justru saya karena diminta untuk menjadi mentor di sebuah SMK di Kudus. Jadi satu tahun itu saya diminta menjadi mentor untuk mengajarkan tentang busana muslim, tapi khusus untuk guru-guru di SMK, waktu itu SMK Banat Kudus, bekerja sama dengan Jarum Foundation. Dari situ, karena waktunya sangat lumayan panjang, satu tahun saya banyak membuat modul tentang busana muslim. Setelah selesai, saya berpikir, ini sayang modul ini kalau misalnya tidak disebarluaskan lagi. Akhirnya saya merintis membuat sekolah busana muslim yang waktu itu meminta izin juga dengan Pak Sapta, kemudian Bapak Menteri Pariwisata saat itu meminta izin untuk menempati UNPAD. Bapak masih ingat ya, ada ruangan UNPAD yang nggak dipakai. Jadi saya waktu itu sewa tempat di situ, tapi sewanya sangat murah. Dan akhirnya berjalan satu tahun. Kemudian ya jatuh bangun. Membangun EV itu jatuh bangun. Jatuh bangun aku, Mbak Vivi. Ya, kadang-kadang. Mbak Dian juga. Apalagi kemarin selama pandemi ini kita bagaimana ini mau dilanjutkan atau tidak. Tapi alhamdulillah ternyata antusiasme dari adik-adik desainer, ya adik-adik calon desainer atau yang mempunyai brand itu terus ada terus gitu kan. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah ada sekitar 200 lebih. Impiannya 200 jadi 20.000. Betul. Oke, okay. 200 jadi 20.000 ya, Pak. Yeah. 20.000. Yeah. Can you imagine impossible just few and then we try to occupy the world with berapa juta tuh Pak? 1.8 billion people ummah we definitely need and not just that kan? Yang lain juga pingin modest kata Mbak Vivi tadi. Ya kan modest is not only for Muslim. It's actually a privilege for everyone, ya. Yeah. Jadi we need more, Bu. 20.000 ya. Tadinya saya sendiri yang mengajar dan dua teman saya. Akhirnya sekarang pengajarnya ada sekitar 20 orang. Asik. Dan itu juga lulusannya macam-macam, ada dari S2 dari ITB, kemudian dari Telkom University. Mereka sekarang muda-muda yang mengajar. Jadi saya mungkin nanti, ya tadi kayak yang Bu Tila bilang, bahwa kita ingin tujuannya surga. Ya, kalau seusia saya ini ya, jadi melihat para anak didik atau para teman-teman yang sekarang maju, berkembang, itu rasanya your happiness. Ya, okay, itu. Good, great. We have a clue that we are happier when we make others better. Okay, kita happier ya, Bu. Ibu-ibu ini udah dipilih selektif sama Bu Tila. Udah dipikirin who will be contribute. They have a beauty soul of the heart. They have the impact of the karyanya. So impossible kalau cuman kita gini-gini aja. Ya Pak Sapta ya, nanti Papa Sapta yang mikirin tuh bagaimana government support dan sebagainya. Ntar sama Bu Diana. Mbak, makasih ya.
Sama-sama. Saya mesti diingatkan timing, because every story is always beautiful. The only thing that we have a limitation is time. So I need one other to share, then the choice is Ibu, silakan. Istaviana dari kami IDE. Yeay. Ini soalnya pernah sama-sama kita pameran ya di Malaysia. Ya ingatlah pokoknya zaman-zaman dulu. Oh, silakan. Sekarang berkembang sangat pesat. Saya mau minta tolong insight dari semua ditulis ya. Maaf Mbak Rani. The goal. Kita mau punya toko di, silakan Ibu Isfa. Panggilannya Isfa ya, Ibu Isfa ya. Ista. Oh ya, alhamdulillah. Mbak Irin, apa kabar? Ya Allah, enak banget. Terima kasih Ibu Irna Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Ibu Ria, Bapak Sabta, Bu Tila, semuanya ya. Ini teman-teman seperjuangan semuanya. Luar biasa ya silaturahmi, bayangin sih Allah must love us ya. Ibu Tila, Allah loves you so much loh. Insya Allah ya. Ya susah kan Bu Nina nyari waktunya ya. Pasti, waduh aku harus datang. Silakan Bu, mimpinya apa, kasih kita mimpi. Mimpi. Aku ngebangun kami itu dari tahun 2009 dan kami idea. Jadi dulu awalnya mimpi kita itu, kita selalu bikin mimpi berjangka gitu Bu. Jadi kayak 5 tahun ke depan apa ya gitu, 10 tahun ke depan apa. Tapi sampai sekarang yang aku penasaran banget itu, dulu aku pernah sama siapa ya? Kita pernah ke US rame-rame sama teman-teman juga, sama Ria, tapi Rianya nggak bisa datang sekarang. Aku tuh di sini aku gambar ada New York sih kotanya. New York. Vivi yang udah pernah ngerasain di New York. Mbak, tinggal belajar nanti kita ya saling the master class. Terus di mana? Mau di harus di sini, Mbak. Nah, Irene kemudian di sebelah sini katanya. Oh iya, okay deh. Karena aku di sini, audience aku ininya. Ya, silakan Mbak Irene. New York, Rio, New York. Tokyo. Tapi di sini aku juga gambar ada kota Dubai dan kemudian di sini Indonesia ya, kepulauan Indonesia semuanya. Karena untuk saat ini tahun 2021 ini alhamdulillah kita punya 19 stores di Indonesia dan rencananya tahun depan kita pengen fokus dulu di Indonesia. Sambil kalau misalkan memang ada kesempatannya, fokusnya ada di dua kota ini, gitu, dua negara ini gitu. Jadi in how many years we will have store Dubai. In US and Dubai? Next year? Next year, iya benar sih, itu pengennya kayak gitu ya. Jadi langkahnya sebenarnya nomor satu aku pengen digital dulu gitu kan. Oh itu langsung all over the world tuh ya Mbak Vivi ya? All over the world. Ya why not di apa ya establish a store in 5 years lah gitu. Karena kalau misalkan ngelihat dari pengalaman-pengalaman kemarin pasti ada langkah-langkah konkret gitu yang aku harus apa ya jabarkan lah satu-satu gitu. Cakep. Semangat. Makasih. Semangat. Kita saling nyemangatin ya. Abis ini pokoknya mesti kumpul terus bikin orang lain Indonesia lebih berdaya. Bener enggak, Pak? Amin, amin, amin. Terus amin. Banyak Dian Pelangi lain gitu ya, amin, Vicky, amin, Mbak Irin lainnya. Amin, amin, amin. Oke, sip ya. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Aku sih sebenarnya kepengen denger satu ya. Boleh ya aku yang pilih lagi dari Ibu Tuti. Boleh enggak Bu Tuti Adib? Can you share your dream? In term of brand strategy, kalau bikin country of origin, normally it start with your dream as an industry players. So when industry players have this semangat, strategy, and it start with how government or other institution will support that communication. We're going to have like one signature branding, definitely, but it comes from the collaboration of thinking of everyone in here. And probably some extended later on will be within your network. Jadi ini cuma ideal. For now, we already know we need to go focus on Paris, New York, Dubai. For this time, right? And then we have to really understand what the consumer want. Tadi dibilangin kalau kita kan pingin banget tuh ada istilahnya hybrid cultural ya. Jadi kayaknya itu harus dipelajari Pak. Kita harus ngobrol banyak tentang hybrid cultural dengan Prof. Carla. I think that's really beautiful. Karena one of the challenge yang saya baca sebenarnya Ibu Tuti, karena aku mau mengantarkan dirimu karena aku admire you.
cultural ini, oke, okay, I lose my thing, how beautiful your energy put into me. Aku kagum soalnya begini kan, ibu kan benar-benar penggiat dan bukan cuma ngomongin SME ya, small medium entrepreneur, bukan yang itu loh bu, yang apa, pengrajin ya. Tapi really have a vision untuk encourage people to do more dari hasil karya kita in term of culture, right? So, ibu silakan share dreamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih. Ini saya sampai aduh terharu. Ibu Tila ini luar biasa ini. Beliau mensupport saya. Saya datang dari kota kecil, Pak, dari kota Solo. Zaman dulu saya mulai bisnis tahun 2000 dengan brand Bilkis, dan ini luar biasa Ibu Tila dengan majalah Nurnya. Itu sejak mulai berdirinya Majalah Nur hingga dengan sampai sekarang selalu mengajak saya untuk selalu mempresentasikan koleksi-koleksi saya. Dan matur nuwun juga Pak Sabta, kami pernah dengan Ibu pertama kali diajak show ke luar negeri di Melbourne dan di Auckland, dan alhamdulillah waktu itu membawa batik dari Pekalongan Ibu, dan itu sold out semuanya. Matur nuwun waktu itu luar biasa. Nah, tahun 2010 waktu itu kami show di Melbourne, di Auckland. Dan saya memulai tahun 2000, berawal dari saya menggunakan busana muslim. Mimpi saya bertahap itu, Bu Ria. Karena saya dari Solo, kemudian Ibu Tila mendirikan Majalah Nur, kemudian banyak mensupport saya, ayo Mbak Tuti buka di Jakarta. Akhirnya saya tahun 2003 saya ada di Pasaraya, Grandi. Kemudian hingga kemudian kami tahun 2006 memiliki butik di Barito. Itu semua supportnya dari Ibu Tila, luar biasa sekali. Dan kemudian kami bisa masuk di Sogo dan di Metro sampai dengan tahun, kalau tidak salah sampai dengan tahun 2015. Dan alhamdulillah sekarang kami ada outlet di FX Sudirman dan juga di Makassar. Mimpi saya memang bertahap, tapi yang jelas karena saya datang dari Solo, dan alhamdulillah tidak menyangka di mana koleksi-koleksi yang saya buat hingga sampai menjadi koleksi yang dicontoh di Tanah Abang. Jadi dengan konsep baju pertama kali tahun 2000 itu saya buat dari bahan-bahan sifon, kemudian dari percah-percah sifon itu saya membuat pengrajin itu dari ibu-ibu rumah tanggaan di rumah. Mereka tuh kita ajari sesuatu yang sederhana, bikin lilitan aja. Jadi percah-percah kain itu dibikin lilitan gitu. Kerjaannya dia hanya ngelilit-lilit aja, tapi tidak mendapatkan pemasukan di situ. Kemudian kita jadikan itu detail pada sebuah koleksi, dan alhamdulillah ternyata itu menjadi cukup apa namanya hits, dan akhirnya dicontoh tuh hingga di Tanah Abang, di Tamsit itu banyak koleksi seperti itu. Nah, sekarang saya lebih banyak mengangkat kain-kain Indonesia, karena kebetulan apalagi di pandemi seperti ini banyak sekali pengrajin-pengrajin di daerah khususnya. Kemarin, di terakhir kemarin kami datang ke daerah di pelosok, mereka sama sekali tidak bisa mengeluarkan produknya. Karena tidak ada dari yang industri menengah tidak mengambil produk, sehingga pada mereka sudah terlanjur membuat. Nah itu makanya dari situlah kemudian saya membuat brand dengan nama Gaya Indonesia by Tuti Adib, di mana di situ brand itu khusus untuk mengangkat wasra Indonesia di dalam koleksi kita. Dan setiap kami show ke luar negeri, alhamdulillah ketika di Jepang, di Amerika dan di London selalu mengangkat wasra dengan material itu yang paling banyak yang kita angkat, dan itu ternyata mendapatkan juga animo yang sangat besar. Nah, dan itu titipan dari para UMKM pengrajin, di mana mereka adalah ibu-ibu semuanya yang mereka bekerja. Ketika kemarin saya sempat terharu ketika mereka, saya datang ke sana itu saya melihat begitu banyak kain batik yang dia buat, dia sampai menangis. Ini enggak ada pembeli. Semua enggak datang ke daerahnya untuk ini. Nah, ini semoga harapan saya para desainer di sini ini bisa menjadi jati diri koleksi kita juga, karena itu wasra dari bangsa kita sendiri. Dan itu dari mereka ingin koleksi mereka bisa dikenal di masyarakat di Indonesia, bahkan di dunia. Saya rasa itu. Coba Bu, impiannya ada di mana? Okay. Mana gambarnya Ibu Tuti? Oh, ini saya sampai belum ini. The brand history is beautiful. Now what's the dream for? Jadi mimpi saya, karena saya menganggap kita dari desa, Ibu, membawa kain wasra dengan banyak dengan desain busana muslim. Berawal saya dari Jakarta,
Kemudian saya sempat ingin di Malaysia, kita pernah show di Malaysia dan bahkan produk kita ada di gerai waktu itu di mall. Di mall di Malaysia, di Kuala Lumpur, saya lupa namanya, pernah di sana. Dan kemudian kita pernah show di London, jadi kita ingin punya juga ada di London, di Dubai. London, Dubai. Ya, di New York, kami pernah show dengan Mbak Jenny juga di New York, di London. New York. Ya, dan di Jepang kami show, Jepang. Dan di Hong Kong. Semoga menjadi mimpi kita semua, Ibu. Di mana modest fashion dari Indonesia bisa mendunia di semua negara. Asik. Coba Bu, lihat Bu, gambarnya Bu, biar pada dilihat yang lain dong. Oke ya. So, mataharinya sudah ada di mana-mana. Inspirasi mataharinya siap, waktu kita enggak banyak. So, but this is the sun from Indonesia untuk halal fashion, ya Ibu. Silakan Bu, makasih banyak. Oke. Okay. Aku cuma punya waktu 20 menit and I already buy the way you talk, the way your apa make a strategy and impact. We already claim for the characters of Indonesian fashion designer. I believe that it's not just merely fashion that you can inspire. It's your personality, character, beautiful. Terima kasih Ibu. Ibu Ria. Tepuk tangan buat ibu-ibu semua ini. I think that's the beauty ya. Keren banget sih kalau dibilangin, Indonesia udah ngetop, ini udah kayak K-pop gitu ya. When we talk about fashion, Mbak Dian, we said, well, Indonesian fashion designer, they not go with all creativity outside, but they were so beautiful inside, and this is definitely an example, and I believe that Aisyah would love you all. Aisyahnya istrinya Rasulullah, ya enggak? Ya kan Bu? Keren. Oke, nomor 2. Sekarang kita gambar satu kali lagi, ya ibu-ibu ya. Gambar satu kali lagi, dan I have several fashion designer kita, fashion master kita untuk share it. But before that, 1 minute, can you do? Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, nanti gambarnya untuk kami ya. I will draft it later on, all the strategy together ya. And then we move forward to have a discussion with all the masters, Ibu Tila. And so on. Okay, 1 minute. I need first of all you do breathing. Where's Desi? Okay, I need 1 minute breathing. This is actually for me to recharge my energy. But I want you before you draw, we do 1 minute hening. Hold a second. Desi nggak apa-apa pakai ini. 1 minute hening. Just okay. I will do it. Please take a breath. Saya minta posisi ini untuk kepentingan Ria, dan Ria thankful so much for your help because whatever you've been sharing, I need to store it and report it back to Pak Sapta and Ibu Tila, and hopefully some of the insight, your gestures, your statement, your everything is actually one of the strategy that we'll make for the future. Yes. Cek. Cek. Oke. Okay, because I need the voice of her, which is much better than mine, and we just have 1 minute, just 1 minute, Desi. Ya, baik. Kita akan mulai 1 menit untuk relaksasi. Bapak dan Ibu boleh mengambil posisi yang paling nyaman, boleh bersandar, atau mau duduk tegak, kita ambil posisi yang paling nyaman. Setelah itu, kita hanya cukup fokus saja pada nafas kita. Jadi nafasnya normal melalui hidung, tapi kita akan fokuskan hanya pada hembusan nafas kita saja. Jadi kita cukup bernafas dengan normal,
Tapi kita hanya cukup perhatikan ketika kita membuang nafas saja. Sambil boleh perlahan-lahan kita tutup matanya dengan lembut. Dan kita akan izinkan tubuh kita untuk beristirahat sejenak. Jadi kita akan mulai rilekskan dari kepala kita. Kita cek apakah ada ketegangan. Kita rilekskan bahu kita. Apakah ada ketegangan di sana? Kita rilekskan bahu kita. Punggung kita, apakah punggung kita bisa menyangga tubuh kita dengan nyaman ataupun kita masih tegang? Kita rilekskan. Betul-betul kita rilekskan seluruh tubuh kita. Kita izinkan sejenak tubuh kita untuk beristirahat. Tidak perlu setegang itu saat ini. Setiap nafas kita menghembus, kita bayangkan juga semua kegelisahan kita, unek-unek kita, semua emosi negatif kita juga ikut terbuang. Jadi kita rasakan semakin menghembuskan nafas, makin rileks, makin menghembuskan nafas, badan kita makin nyaman. Dan setelah itu, Bapak dan Ibu boleh kembali menarik nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas panjang. Hembuskan pelan-pelan. Dan Bapak dan Ibu boleh kembali membuka matanya dengan lembut. Impian. Dan sudah berjalan perjalanan yang luar biasa yang sahabat ceria saya lakukan di dunia fashion. Sudah kita torehkan impian kita. Saya mohon saat ini pikirkan, rasakan apa 3 langkah saja yang akan segera dilakukan immediate after you completed this session. 3 langkah konkret yang akan segera dilakukan to achieve the dream, to make it come true. Silakan. You can sing. Dan bu majlis lerde hayretler gördüm Allah di dalam majlis ini ku melihat ajaib Allah. Aku tidur lalu bangun jadi saksi mata Allah. Aku tidur lalu bangun jadi saksi mata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad وصحبه وسلم الله وعلى آل محمد وصحبه وسلم. Jangan lupa kalau butuh dukung
tulis juga di sana. Jangan lupa kita enggak sendirian, kita maju bersama. Karena kita umat Rasulullah, beliau akan angkat beban kita. Jangan lupa tulis juga yang dibutuhkan biar bisa impian jadi nyata. Itu improvisasi. Enggak didesain, Pak. Karena kita butuh ya. Saya sering banget dengar, terutama para pengusaha, capek loh berjuang di Indonesia, katanya berjuang sendiri. Untung kita punya Pak Sabta. Apa itu pantunnya? Itu harus ada pantun ya, Pak. Iya, untung Ibu Tila selalu konsisten memberikan leadership yang luar biasa. Mentoring, saya belum pernah lihat mentor lebih bagus dari Ibu Tila ngurusin soal fashion. Masya Allah, Ibu, may Allah reward you with the highest jannah. May Allah bless you with the blessings that all the angels love you. I know that. Luar biasa. Oke ya, Mbak Dian ya. Oke, sip ya. Udah ya. Sekarang saya minta tolong untuk Ibu. Siapa Bu yang? Silakan Ibu. Iya. Mau dong? Iya. Silakan Bapakku. Terima kasih Ibu Tila. Yeay. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini saya sangat berbahagia tentunya dengan Bu Tila, Bu Diana dan Mas Asep ya. Hari Jumat nih. Jumat itu hari Jumat berkah. Jadi mudah-mudahan yang ada di daftar itu ada 10 desainer. Nanti tentunya harus semua tampil supaya terrecord dan akhirnya kita juga tahu vision dan mereka. Saya mulai dari tadi karena saya sebut-sebut Dian. Ya memang satu hal yang sangat mustahil kalau berpikir secara duniawi. Tapi tadi Allah, Rasulullah kan selalu ada di kita. Waktu ya masih imut-imut, tapi sekarang juga dia enggak amit-amit. Dia masih tetap oke. Itu saya kan kebetulan waktu itu Dirjen Pemasaran Pariwisata Indonesia. Dari Sekjen ke Dirjen, waktu itu ditugasi. Kalau orang biasanya Dirjen ke Sekjen, saya Sekjen ke Dirjen. Ditugasi untuk Visit Indonesia Year. Oke, singkatnya karena enggak boleh panjang-panjang ceritanya. Terus saya sering kemana-mana, kayaknya hampir semua belahan dunia udah kita timpalin di situ. Terus kemudian saya lihat nih anak berbakat walaupun baru keluar dari Esmod. Esmod ini kebetulan tempatnya Pak Hartarto atau Ibu Hartarto. Nah saya dari Australia ketemu banyak orang. Tentunya salah satu yang saya amati juga di sana para profesional muda, Mbak Vivi. Dari keturunan imigran, dari mana-mana. Dan dia pakai hijab, pakai baju muslim, tapi warnanya so colorful hitam, seperti Mbak Vivi. Dia semua hitam. Saya terinspirasi, kenapa kok semuanya hitam? Terus kita bawakan yang colorful. Singkatnya lagi, saya bilang kita kirim aja fashion show ke sana. Yang tadinya di konjennya bilang, Pak Sabta ini gak salah. Insya Allah enggak. Singkatnya kita kirimlah Dian ke sana dengan pakaian muslim yang etnis dari kampungnya ibunya Palembang. Ibunya jago masak, terutama pempek. Singkat lagi sukses. L'Oreal tanya sama saya, Pak Sabta, what's the difference antara muslim dress and international western dress? Wah, saya bilang sama. Saya bilang kalau you pakai evening dress, itu jatuhnya sama dengan muslim dress. Karena panjang, dan you pakai sharp aja. Itu udah jadi muslim. Itu kita cara dakwah.
Ini nggak tahu dia maju banget tuh. Saya nggak tahu diapain. Terus termasuk teman dia Salman namanya. Salman ikutan tuh. Sampai akhirnya nembus ke New York Fashion Week yang awalnya juga nggak mungkin, sama seperti Australia. Saya perpendek, ya kan? Akhirnya dia juga sampai saya ke Sudan. Sudan itu Budiana, itu negara Islam yang kaya raya, cuman karena minyaknya dia adu-adu terus sama orang lain. Di sana semua putih kalau di sana. Enggak ada yang berani masuk ke sana. Saya bilang dia rencana, coba, this big market. Dah, itu satu. Mimpinya dia, saya balas Paris. Kalau Paris, harus Paris, saya bukan perapatan Ciamis. Kebetulan di Paris saya tunggal 7 tahun. Saya punya anak 2 di Paris tuh, produksinya Maria. Jadi I know little bit about Paris. Kalau di sana itu, Rue Cambron itu beririsan dengan Saint Honoré. Saint Honoré itulah tempat butik ternama di dunia. Itu Bu Diana, kalau dulu, kalau di pegawai negeri gaji 2 tahun untuk beli satu baju. Di Saint Honoré itulah semua butik. Saya rasa itu betul kalau mimpi ke situ. Dian juga, Pipi mungkin bisa ikutan tahu. Kenapa? Di Saint Honoré itu branded yang bukan ternama, tapi cukup panjang. Umpamanya Chanel, itu udah lebih dari 100 tahun. Sudah itu apalagi? Ada Saint, kok napasnya? Terlalu ketat kali. Apalagi Christian Dior itu more 100 year. Apalagi Pierre Cardin kalau orang Prancis sebutnya, tapi Pierre Cardin kalau orang Ciamis itu juga more than 100 year. Baru muncul Versace dan seterusnya itu baru anak bawang itu. Termasuk juga made in Inggris yang Burberry dan seterusnya. Jadi memang Paris pusat itu, tapi dia desainer yang punya nama Prancis. Jadi menurut saya desainer Indonesia, biarpun brandnya Pipi Jubedi, Tuti dan seterusnya. Gitu, itu yang pertama. Jadi mimpinya itu, tapi Butila waktu itu ketemu saya kok saya rada gemeter-gemeter dikit nih. Jadi Butila itu kan sobat saya satu keluarga. Jadi waktu dia Pejalah Nur, Til kalau fashion dia lah, kayaknya sih gak pantas-pantas amat laki ngurus fashion gitu. Udahlah, tapi kita support ya. Waktu dia datang dengan Safira, saya cuma tantangin. Tahun 2007, Til, sama lagi dengan Bu Safira, Bu Penny ya. Kapan Indonesia menjadi pusat desain, apa, fashion muslim dunia? Mereka mikir, oh, gak mungkin, kenapa enggak? Paris itu cuma gampang aja. Dia bilang, tren baju di dunia ungu-ungu keluar. Why not we make it? Tren muslim, fashion, dunia tahun depan, kumpulin nih 10 desainer. Warnanya ini, kombinasinya ini. Sehingga orang ikut. Siapa yang ngelarang? Tapi sampai sekarang gak pernah ada kejadian tuh. Itu mimpi saya. Tuh. This is the moment. This is the moment. Related kemarin Bu Diana, itu satu orang si Turki itu, siapa namanya, Somere ya, Turki itu. Itu adalah the one of the biggest majalah. Seperti zaman dulu Vogue, ada lagi Motion Fashion, banyak sekali majalah-majalah. Termasuk saya ditawarin ada yang paling mahal dulu, kita gak berani. Dia bilang, the faster growing fashion adalah modest fashion. Dia bilang kemarin di tempatnya, kalau nggak salah tempatnya sesinya Dian. Jadi dan Bu Carla bilang yang akan memberi brand Indonesia ke dunia adalah modest fashion, dan yang akan datangkan ke Indonesia itu adalah juga modest fashion. Orang datang ke kita. Kenapa orang ke Milan? Ya silain kalau itu sih, kalau ke Milan ya baju-baju biasalah, t-shirt dan seterusnya. Tapi kalau ke Indonesia, dia lihat modest fashion. Nah itu. Modest fashion ini bisa 5 SKS, saya pendekin aja. Modest fashion Indonesia itu related dengan istilahnya
backward and forward linkage. Backwardnya tekstil, bahannya harus halal, pewarnanya, desainnya, tuh desainnya itu beda. Kalau saya suka geli itu yang namanya desain Louis Vuitton, Pier Carlo dan seterusnya, aneh-aneh. Tapi dia punya segmen sendiri. Jadi jangan Bu Tuti punya desain, Mbak Vivi punya desain, Dian punya desain, Mbak Irna juga punya desain, yang lainnya juga punya desain. Masing-masing. Seperti tadi, Chanel beda lagi, apa Versace beda, umpamanya juga Pierre Cardin beda, Christian Dior beda, apalagi Louis Vuitton beda. Nah itu contoh-contoh brand besar. Oke, jadi menurut saya, stay your brand, stay your style, tapi yang penting di belakangnya, still Indonesia. Tepuk tangan dong. Betul. Masya Allah. Itu backward, forward. Modest fashion tanpa beauty business is nonsense. Coba kalau jadi modest fashion gak berbedak, gak sah itu biasanya. Itu baru bedak. Kita sudah survei di Indonesia Halal Lifestyle Center, ada 75 item, Bu Diana naik, Pak Peri apal banget dulu 57, yang terkait dengan beauty business. Mulai dari muka, sampai ke kutek, sampai ke macam-macam. Ada eyeshadow, ada ini dan seterusnya. Kalau saya apal diketahuin orang, ngapal ini gimana gitu. Itu banyak sekali, ada foundation, ada macam-macam. Ada eyeliner, ada airbrow, ada macam-macam deh. Jadi backwardnya textile, ininya, nah, segmennya. Saya suka bilang kemarin juga sama Dian, itu diskriminasi banget sih. Ya cewek kasihlah ibu-ibu 70% modest fashionnya, bapak-bapaknya 25% atau 20%, dan lupa anak-anak. Dari kecil anak-anak juga harus pakai style dong, supaya dia semangat. Gitu kan, supaya lucu-lucu gitu. Itu, oke, okay, itu yang tadi yang pertama. Yang kedua EV. EV itu sekarang sedang dengan BSN kerjasama, tuh Bu, tadi Bu Irna lupa, nah, sedang membuat katalog tentang modest fashion style Indonesia. Ini bagus untuk referensi, silakan bagi yang ngisi ya Bu Irna. Dan kerjasama dengan BSN untuk bikin standarisasinya, karena kita perlu standar juga yang global. Sehingga orang bisa mengira-ngira kira-kira kalau kita mau jual ke Dubai, mau jual kemana, seperti apa. Kalau di dalam laki-laki itu gampang, SLM, S, M, L, dan double L. Kalau saya triple L kali. Nah juga untuk modest fashion saya nggak tahu tuh gimana caranya. Itu ada di sana. Itu yang penting. Siapa lagi yang saya agak sedikit saya untuk masukan Anda yang akan bikin? Iya. Iya. Tadi juga batik dan seterusnya, etnis itu termasuk juga Palembang dan seterusnya, itu banyak sekali yang harus dilakukan. Menurut saya itu bagus banget. Yang kemarin juga ada di ini, Bu Diana, di ISEP, kita akan kerjasama dengan Aprindo. Tahukah Anda Aprindo itu? Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Dia sudah ready, dulu gak lihat di modest fashion. Sekarang dia ready to accept your brand. Jadi kalau kita buat segmen, ada yang high end, ada yang medium end, di Paris juga gitu. Kalau tadi Dian ke Saint Honoré, jangan ngajak saya, itu ngajak suaminya aja, karena yang konglomerat suaminya kan. Kalau ngajak pegawai negeri, Bu Diana ke Saint Honoré mah cuman window shopping. Tapi di sana gak banyak yang belanja. Kalau yang belanja dari orang kaya berat dari Brazil, dia cuma 3 koper, tapi harganya kira-kira 3 miliar, bedanya itu. Jadi kalau itu satu kontainer, kalau untuk pabrik yang low segment. Tapi itu juga market. Aprindo itu low, medium and low. Dia cuma ada 45.000 gray alias outlet. Cuman ada ya Bu, siap-siap produksinya. Yes, silakan. 45.000. Kita bisa MOU dengan dia diisi, dipilih aja. Seluruh Indonesia ada outletnya. Itu yang namanya retail. Belum lagi satu mbak ya, yang hypermart. Ada 2.500. 2.500. Dan Anda juga harus turun ke gunung atau turun ke lapangan, ya. Bisa di sana namanya direct marketing, bikin fashion show di sana kecil-kecilan. Jadi kita bisa dari upper class,
medium class sampai juga masyarakat harus pakai baju medium, modest fashion, murah dalam arti kompetitif tapi fashionable. Jadi rakyat kita juga harus keren. Jangan yang keren yang elit aja. Jangan yang di depan-depan sini aja. Itu silakan. Ya ini Aprindo sudah mau segmentasi pasarnya itu. Dan yang goes global, nah ini yang saya tetap Bapak Budiana. Kenapa kita ada Dubai Expo, ada France Expo, yang gede-gede. Ini 10 desainer nih Mbak Ria. Yes Pak. You ini kan, aku langsung dapat positioning nih, valuable. You konsolidasi ini 10, kita bikin kalau bisa 1 bulan, kalau tidak bisa 2 minggu. One man Indonesian modest fashion man in Dubai. Yay. Why Dubai? Karena Dubai itu bukan kita rebut pasar lokalnya. Dubai itu sekarang sudah menjadi internasional. Dia udah ngalahin sebelah kita, Singapura. Dulu kalau orang ke Singapura tuh bangga banget. Sekarang mostly ke Dubai dan sangat modern. Kita punya banyak partner, ada Dabza, ada Dinar Standar yang sama Budiana juga buat report tuh dengan Diana. Dia itu. Harus goes internasional. Tapi kalau mau berani lagi, kita kurasi, Ria, Mbak Ria, why don't we also to Paris Fashion Week extended Indonesia untuk modest fashion. Modest fashion. Wow, that's a dream. Kita harus tulis, jangan lupa, ayo. Ya, Bu. And you make it happen, umpamanya itu hijab itu, kalau di sana namanya scarf. Scarf itu kan, ya, itu buat itu semua high-end diplomatik, karena kecil, tipis, dikotakin, dikasih itu scarf. Kalau yang laki dikasih dasi. Itu bisa menjadi super gift yang bisa dipakai untuk hijab, bisa dipakai untuk kalau dingin dan musim semi. I start to dream. You have to dream. Bung Karno bilang, you have to dream as you are in the high. Because if you flow among the stars. Yeah. If you fall, yeah, you fall among yes the stars. Kalau kita mimpi setinggi langit, jatuh-jatuhnya juga di langit. Tapi kalau kita mimpinya di darat, jatuhnya ke dalam darat. Nah itu susahnya. Jadi kita harus mimpi yang tinggi. Itu aja, saya rasa saya waktunya sudah habis. Kenapa terlalu panjang nanti 5 SKS? Iya Pak. Oke. Okay. Ini sebenarnya juga. Dan itu aja untuk insight tadi dari 3 pertanyaan yang yes akan diisi. Oke? Okay? Yeah. Jadi saya mimpi ditanya adalah why don't we make it that tomorrow atau next year Indonesia menjadi pusat muslim global, muslim modest fashion global. Tepuk tangan buat Pak Sabta. Dan Pak Sabta ini dia next year, meaning that impian kita semua next year itu we just have to collaborate ya Pak ya, sama ditolong sama Allah. Ya, yeah, insya Allah pandemi COVID will be soon end and then of course we are going to be more normal life and business revive and also our spirit also revive and don't forget this next year is 2022. That's good, not 2024 because there's different exhibition for 2024. 2022 is for modern special. Yeah. Okay, tepuk tangan buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time's up. Disimpulkan. Sorry. Iya foto dulu aja ya kita ya. Kita emang bener Bu, diskusi itu tidak bisa sesimpel ini. So let us go on stage. Terima kasih banyak Bapak Sabta dan kami mengundang Ibu Tila untuk foto bersama. Dan Ibu Diana. Juga Profesor Carla Jones yang masih di online. Aku apa-apa, Bu. Bapak Asep kan Irawan ibu dan aku para kan narasumber modest fashion yang sudah hadir di ruangan. Ibu Dian Wahyu Utami, Ibu Vivi Zubedi, Ibu Indria Miranda, Hanan Samlan, Cynthia Mahendra, Irna Mutiara, Tuti Adib, Jenny Cahyawati, Nina Septiana, dan Istaviana Chandari. Mbak, angkatin ini dulu dong. Tolong udah.
Iya, kita senyum Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Bismillah. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya, senyum. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Sabta. Aduh, aku ditepuk langsung sembuh deh kayaknya. Mau. Mau lagu Tibil Kulub dong. Saya kan kalau gitu biar-biar lah. Kan enak saya sih kasih drive ya. Oh, make it happen. Be the champion. Dasar Ibu. Masya Allah Ibu. Mbak Jenny. Mbak Jenny jangan turun ya, kita ngobrol tadi action ya. Mbak Jenny, ya. Bu, aku kan agak low energy, jadi maafin aja ya. Terima kasih banyak Bapak Sapta. Minta maaf banget. Ya, karena dapat inspirasi dari semua. Kita masih inspirasi dari beliau. Pokoknya minta maaf, pokoknya Ria mau dimaafin. Terima kasih banyak Ibu Irdiana, Ibu Vivi. Masya Allah. Aku makasih aku dengar cerita. Dahsyat, nanti kita fashion design gimana ya Bu Jenny. Baik Ibu Rias, kami persilahkan untuk melanjutkan dengan acara closing atau wrap up session ya. I need to call together ya. Saya mau manggil berarti ada Ibu Jenny, Ibu Bu Iri ini udah ya tadi ya. Yang Bu siapa sih bantuin Bu? Bu Kanan ya, Mbak Kanan. Mbak Nina yang pakai baju hijau kan? Mbak Nina, sama siapa lagi Bu? Bertiga ya? Oke. Ibu Nina, Ibu Kanan. Gak apa-apa soalnya ada artisnya ya. Tapi we have to complete our workshop today, our sharing, learn and share today, mastermind class. Ibu Jenny, Ibu Nina, dan Ibu Kanan. Tuh kan keren ya, pada kompak with the character. Mari kita lanjutkan conversation kita. Nanti aja. Ika. Oke. Ibu, saya mau minta ya, kita semua akan minta sama Ibu Nina untuk sharing mission and action. Aku satu aja ditaruh di sini. Aku yang ngasih. Sama Ibu Jenny, Bu Jenny, Bu Nina sama Bu Hanan. Bu Hanan mana ya, Bu Hanan? Bu, sini yuk, Bu. Mbak, aku manggilnya Mbak. Mbak, aku tetap butuh mimpi ya. Jadi cuman kita harus ngomongnya jadi cepet ya. Jadi mimpi sama action ya. Karena I have to record every dream. Oke, Ibu kamu cantik banget. Yuk, mari sama-sama minta ininya ya, mikrofonnya. Asik ya Allah, so beautiful. I can see the smile from your eyes. Dari tadi. Masya Allah, she's smiling through her eyes.
So beautiful. Ibu silakan. Kita gini Bu ya, karena waktu sangat terbatas, but I still have a job to actually listen to the dream. Jadi kita fokusnya langsung ngomong my dream, and then after that what action and support needed. Oke, okay? Nggak usah taruh di situ aja. Oke, okay, sip. Ibu-ibu, saya mohon kembali duduk dan mari kita bersama-sama listening dan buat doa buat sahabat kita Ibu Jenny, Ibu Nina dan Ibu Hanan. Silakan Bu Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria, Ibu Tila yang suaranya ya Bu. Lanjutin. Ya. Di sini saya di gambar saya ini ada fashion dan ada pohon mangrove. Lihat dong. Pohon mangrove di sini. Nih ya teman-teman ya, pohon mangrove dan fashion. Masya dan Allah. Fashion. Di sini setelah kami dan saya kepingin kenapa saya ada Indonesia Modest Fashion Designer, karena saya ingin dikenal dunia itu Indonesianya. Ibu, sebentar Bu, sebentar Bu, for the benefit of everyone, siapa namanya? Mariam, Mariam, can we sing so that we start to listen again? Sayang soalnya Bu, ini impiannya bagus banget. Just, atau ada lagu ya mungkin disetel ya? Sebentar ya, kita la ilaha illallah segera supaya we calm down again. Ya, ya la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Thank you. Ayo Ibu Jenny, may Allah make it easy for all of us to listen. Buat sahabat semua, it's time to listen from the brand story, aspirasi dari Ibu Jenny. Terima kasih Ibu Diana, Ibu Ria dan Ibu Tila. Di sini mungkin saya bersama teman-teman. Ini saya ada Indonesia Modest Fashion Designer. Itu kita ada 60 wanita semua, termasuk ada Mbak Nina, ada Bu Tuti masuk di sini. Kita ada komunitasnya. Depan dikit Bu. Ya. Setelah saya bersama teman-teman desainer sudah show di hampir di setahun dua kali kita keliling dunia. Jadi sekarang ini di tengah pandemi, saya ingin fashion kolaborasi dengan alam. Di sini saya kemarin membuat fashion show, yaitu di Pulau Bekantan. Kenapa Bekantan? Karena Bekantan itu hanya di Kalimantan, di seluruh dunia tidak ada. Kalau ingat Bekantan itu monyet yang hidungnya mancung yang jadi ikon di Ancol, Dufan ya. Nah di sini dengan alam, saya ingin kolaborasi dengan alam, saya akan menyampaikan ke dunia kalau Bekantan ini hanya tinggal 28 dan pohon mangrove, karena dengan pohon mangrove itu Bekantan makan buahnya pohon mangrove dan daun mudanya pohon mangrove. Keren banget. Karena Kalimantan itu sebagai paru-paru dunia. Jadi Bekantan itu mempunyai selaput tangannya seperti monyet, ada selaput dan dia bisa berenang. Dan Bekantan itu kalau membelah mangrove itu matahari masuk. Jadi ke ada lahan basah. Jadi, sip, so inspirasi ibu tentang fashion and fashion, alam, nature. Nature, dan dari Kalimantan. Dari Kalimantan dan kembali ke alam. Dan di sini untuk mimpi itu Indonesia apa? Seluruh desainer modest kami ingin punya mimpi ada modest fashion store, yaitu seperti Uniqlo. Dan itu ada di sini. Modest fashion store in Indonesia. Where everyone come, they go there find the best fashion designer collection with the signature which we will define together
when we met again. Oke, okay? Ya, ya Bu, keren banget. Nah, ibu, wow. Semua desainer modes ada di sana. Wow, kita this is tambahan nanti. Makasih Ibu, and it's possible ya Bu, ya, with all the action ya. Silakan Ibu Nina. Ibu-ibu jangan bawa pulang ya ininya, nanti buat saya. Silakan. Ya, makasih Bu Ria. Assalamualaikum Ibu Tila, assalamualaikum Ibu Diana. Kenalkan saya Nina Nugroho, alhamdulillah. Bu Nina depanan dikit biar aku bisa melihat wajahmu yang cantik. Iya, Nina Nugroho adalah sebuah brand khusus busana kerja untuk para profesional muslimah. Mungkin apa namanya yang paling muda di sini, saya malu banget kalau misalnya dengan usia Nina Nugroho yang masih 5 tahun tapi sudah ada di sini bersama-sama dengan para senior-senior gitu, luar biasa. Mimpi Nina Nugroho adalah sesuai dengan, jadi sebagai brand Bu, saya nggak cuma pengen jualan sama customer tapi juga pengen membangun value gitu. Dan value yang saya sedang kampanyekan sekarang ini adalah gerakan aku berdaya gitu. Jadi gimana caranya supaya kita sama-sama yuk berkolaborasi untuk melejitkan keberdayaan perempuan Indonesia gitu, melalui semua yang bisa kita lakukan, kalau di fashion ya melalui fashion. Jadi melalui gerakan aku berdaya itu ingin ya gitu, saya sebagai pelaku fashion juga bisa menggerakkan apa ya, berbagai macam stakeholder, kemudian ada juga berkolaborasi dengan UMKM supaya kita ya sama-sama bergerak untuk menjadikan fashion Indonesia menjadi sebuah industri yang diakui secara global gitu. Kalau mungkin teman-teman di sini banyak bergerak di apa ya, gimana caranya memberikan pelatihan desain, memberikan gimana caranya supaya desainnya itu bisa, produknya bisa lebih berkualitas. Kalau kami bergeraknya dari sisi mentalitas Ibu, jadi supaya semuanya ada apa ya, bagiannya masing-masing deh. Jadi kami bekerja sama dengan Asosiasi Trainers Indonesia untuk menggebrak mentalitas para UMKM Indonesia supaya punya mental yang kuat, mental baja, supaya bisa berdaya tadi. Jadi sip, aku contribute yang aku punya. Amin. Buku personal branding, dan this personal branding book is not about the external strength but also internal strength, so we can copy Ibu Vivi Jubaidi, Ibu Dian ya, in the future we can collaborate insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan. Terima kasih, mudah-mudahan itu sih kalau misalnya untuk yang dibutuhkan. Ada tiga hal tadi, internal qualification strategies, itu semuanya ke internal brand Nina Nugroho sendiri. Nanti kita akan apa namanya build bagaimana supaya kita bisa jadi brand yang berkualitas yang diterima secara global. Lalu yang kedua tentunya government support, Ibu. Government support di sini ada capital support, recognition, pengakuan ya pastinya. Kemudian networknya juga. Kemudian yang ketiga itu infrastruktur. Gimana caranya supaya kita bisa cepat upscaling production, kemudian international standard quality-nya seperti apa yang dibutuhkan, bahan baku wasra lokal, dan digital marketing tadi. Menarik sekali bagaimana caranya mengawinkan potensi lokal dengan selera global. Itu yang nanti mau jadi pendekatan kita ke depannya insya Allah. Doakan semuanya, mudah-mudahan kita semua bisa sukses bareng-bareng. Makasih banyak Ibu. Ini waktunya sudah habis ya teman-teman. Tapi we need just one minute. Ibu mohon maaf boleh disampaikan. Okay. Iya Mbak Samla ya. Makasih ya Bu Nina, amazing. We have to collaborate. Oke, okay. Waktunya udah tinggal sedikit ya. Iya, yeah. Okay. But do your best. Oke. Okay. Aku dari Hanan Syaman, nama aku Hanan Syaman. Mungkin ada yang belum kenal. Di sini aku baru pertama kali ketemu Ibu Dina juga. Kedengeran ya suaranya? Kedengeran. Kedengeran ya. Oke. Okay. Aku minta tolong nanti EO-nya lagunya langsung terakhir aja ya, kita nyanyi bareng-bareng. Insya Allah, and then that's the end. Sudah kedengeran? Oke. Sebenarnya aku bikin brand Hanan itu dari tahun 2009 setelah aku lulus SMOD. Cita-citanya adalah karena aku tinggal dan lahir di Pekalongan, jadi gimana caranya mengemas batik sebagai kekuatan lokal untuk bisa bersaing di era global, di internasional gitu. Sebenarnya cita-citanya ini sih, jadi gambarannya pun kurang lebih seperti itu. Kalau Mbak Dina bisa lihat, jadi kayak cita-citanya itu ingin mendandani seluruh wanita di dunia dengan kekuatan lokal dari Indonesia. Jadi aku mau mengemas
berinovasi dengan kekuatan kekuatan lokal, intinya itu. Terus seluruh dunia. Insya Allah seluruh dunia. Kan sekarang udah eranya digital, jadi lebih mudah insya Allah untuk menggapai ke pelosok dunia. Kemudian untuk stepnya yang tadi Mbak Ria mau kita suruh buat, stepnya adalah begitu pulang dari sini pasti yang pertama kita lakukan adalah evaluasi, get to know our strength, jadi kekuatan kita tuh apa aja sih, gimana cara mengolah kekuatan kita sehingga ntar bisa bereksekusi dan langsung apa ya namanya, langsung terjun untuk mengeluarkan produk yang emang bisa diterima gitu. Wow. Kurang lebih itu. Wow. Kayak aku buru-buru waktunya habis. Maaf ya. Enggak apa-apa. Aku dimaafin enggak? Enggak. Tapi enggak perlu dimaafin. Your contribution is amazing loh. Pertama, I guess one of the things that Indonesia always miss is know your strength. Sometimes yes. We are too humble, too haya mungkin ya. Apa? So not into confident. Therefore together, just follow some of the beautiful step of a leader, fashion master, we need to know our strength very harus, much. Harus lebih banyak berevaluasi, karena aku juga udah hampir 12 tahun, kadang-kadang yang kita lupa adalah gimana cara mengevaluasi diri, kurangnya kita tuh apa, harus dikembangkannya gimana, itu sih. Cakep. Gitu. Makasih. Makanya terima kasih Maria. Thank waktunya. Thank you banget. Ya boleh. So, tepuk tangan dulu dong buat Bu Nina, luar biasa memperbaiki SMO dari dalam. Buat ibu-ibu semua deh, aku sih manggilnya harusnya sahabat ceria ya. The objective of I'm here today is actually to learn. And I learned so much from you. I've learned so much from you. And I thankful God for helping me, help me to wake up and meet you all. So I would like to say deepest thank you for the gift of your time, the gift of your idea, the gift of everything, the resources that you've already spent in order to be here. I hope, I really hope that Allah will bless you with the beautiful journey of achieving the goal, and also later on, just like Pak Perry mentioned, be better than yesterday, and let halal be the choice of a global lifestyle. Thank you very much for today's session. I love you all. Dan jangan pernah menyerah, ini lagunya kita resapi sama-sama. Katanya waktu belum berakhir, sebabnya kita harus terus berjuang. Ibu Tila, ada yang mau disampaikan Ibu? Cerita yang tak sempurna, dipenuhi suka duka yang datang di dalam setiap langkah. Oh my God, how beautiful your story, Bu Vivi. Dimanapun kau berada, ya Allah. Some summary that I do adalah bahwa we are all women of characters with all creativity. Pak Sapta mentions that actually we should share that we have a valuable value both inside and outside, value for money and also fashionable, modest fashion. And I've learned all of you with all the journey, it is about the time for all of us to mark another strategy, another milestone to achieve what best from us. Al-Ihsan, be better than the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak bisa geser kalau nggak ada yang geser. Yeah. And oh ya, yeah, ngomong-ngomong boleh ngasih ya. Hari ini aku pengen ngasih peyek ya nanti sama buku. Terima kasih banyak Ibu Ria yang sudah membantu acara interaktif ini dan semoga memberikan pencerahan dan semangat baru bagi kita semua. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Ria Kristiana dan kita semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Ibu.
Baik Bapak Ibu hadirin, sebelum acara kita berakhir, kami mengundang Ibu Vivi Zubedi untuk memberikan paparan industri kreatif syariah Indonesia. Kepada Ibu Vivi, kami persilahkan. Nyala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas acara hari ini. Mungkin Ibu Tila, saya panggilnya Tante Tila sih sebenarnya ya, sudah berkenan untuk menghadiahi kami acara ini. Ibu Diana yang Masya Allah Tabarakallah selalu mensupport semua kegiatan-kegiatan industri, bukan cuma industri fashion sebenarnya, industri food juga di lebih spesifiknya ekonomi kreatif syariah Indonesia ya. Ibu Diana dari Bank Indonesia, Bapak Asep, salam hormat saya. Ibu Ria luar biasa sekali semangatnya, saya bilang sama Dian, wah moderatornya cakep banget, hebat banget. Saya bilang, Dian bilang, wah iya benar, you know, Ibu kasih positive vibes sekali di ruangan ini, alhamdulillah. Mungkin saya nggak berpanjang-panjang kali ya, karena tadi sebetulnya sudah disampaikan juga oleh Ibu Tila, Ibu Diana terkait industri kreatif syariah Indonesia atau yang kita sebut IKRA Indonesia. Mungkin teman-teman pernah mendengar sedikit namanya, atau mungkin yang belum mendengar boleh sekali-sekali bermain-main ke platform industri kreatif syariah Indonesia atau IKRA Indonesia, yang dimana IKRA ini seperti yang sudah Mbak Diana mention sebelumnya, lahir di tahun 2018. Kita MOU Yayasan Vivi Zubedi Indonesia dengan Bank Indonesia menandatangani MOU yang dimana sebetulnya program ini ataupun kegiatan ini kita tujukan untuk perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang terdiri dari dua sektor, yaitu sektor food dan sektor fashion. Nah, mungkin kira-kira apa sebetulnya ya kalau kaitannya dengan teman-teman desainer gitu ya. Begini, jadi pada saat kita bikin pilot project di Kediri waktu itu di Surabaya ya Mbak Diana ya, di Kediri itu saya mengunjungi satu kampung yang dimana semua mereka pelakunya itu adalah pemain tenun. Nah, pemain tenun ini mereka kesulitan ekonomi. Kita tanya kenapa gitu ya, ya tentu gak ada dukungan, tapi ada satu pemain, Ibu siapa ya saya lupa namanya, Ibu Siti ya, Ibu Siti Bu Diana, Ibu Siti. Beliau mempunyai semangat yang hebat sekali dalam membantu teman-teman penenun sekampung. Jadi Ibu Siti tuh sempat bercerita, waktu itu saya hadir sama Mbak Diana juga, kalau nggak salah ya Mbak Diana ya, Ibu Siti bercerita, ada tetangga saya yang mau beli gula bahkan harus ngutang dulu untuk satu teh, satu gelas teh. Jadi beli gulanya bukan beli gula kantongan, tapi beli gulanya per sendok gitu. Dan dari situ beliau terinspirasi untuk membuat sebuah koperasi. Sebuah koperasi yang bisa dinikmati oleh warga sekampung untuk meringankan beban ekonomi mereka. Yang sampai saya lihat dari keseriusan Ibu Siti ini, Ibu Siti mampu membangun sebuah kepercayaan ataupun sebuah semangat untuk teman-teman di kampung masuk ke dalam Ibu Siti, berkolaborasi bersama menciptakan tenun yang akhirnya dari mulai saya ingat tuh satu mesin sampai akhirnya beliau punya 25 mesin waktu itu. Dengan apa? Oh, dengan kolaborasi gitu. Jadi pada saat kita merencanakan program IKRA ini, saya pikir memang satu-satunya jalan untuk bisa semuanya maju bareng-bareng adalah kolaborasi, termasuk kita dan para pelaku UMKM. Mungkin kita juga termasuk pelaku UMKM, seperti saya sendiri pada awal memulai bisnis, ya dengan kecil-kecilan, ya saya pun berawal dari UMKM gitu ya, dari kita semua player di sini pasti mengalami semuanya yang dari nol gitu. Nah kalau ditanya,
apa yang bisa kita kolaborasikan. Jadi yang saya pelajari, kebetulan sekarang saya juga sedang menjadi ketua Dekranasda Kota Banjarbaru, yang saya lihat adalah kita butuh dua layer, dua lapisan di mana kita punya pengrajin, tapi kita juga punya agregator. Karena selalu permasalahannya, kenapa? Nggak usah kan kita di global, kita di lokal aja, kenapa sih para pengrajin kita nggak bisa naik kelas gitu ya? Kenapa sih para pemain atau UMKM nggak bisa naik kelas? Karena nggak semua orang punya sense of business. Tidak semua orang adalah agregator. Jadi pengrajin dan agregator harus dipisahkan terhadap dua layer. Tapi sama-sama saling menguntungkan. Artinya ketika pengrajin, saya bertemu satu pengrajin, bagus sekali produknya. Tapi memang beliau tidak mempunyai sense of business, tidak dibangun manajemen. Tapi beliau mampu memproduksi produk gitu, sampai ribuan pieces mampu. Tapi tidak punya sense of business. Akhirnya apa? Akhirnya di kota saya bikin, di kota yang saat ini sedang kami pimpin, itu saya bikin dua layer. Jadi kita punya agregator, kita punya pemain di belakangnya, pengrajin, linkage kalau bahasanya Mbak Diana tuh, wah Mbak Diana lebih keren lagi nih kalau menjelaskan. Jadi memang kita harus berkolaborasi. Nah, pada saat kita berada di Kediri, waktu itu di Surabaya, ada satu yang saya ingat sekali, ibu ini bilang mereka mempunyai 2.000 pekerja, tukang jahit. Dan waktu itu mereka bekerja untuk salah satu perusahaan baju anak. Nah, pada saat itu secara mendadak tiba-tiba baju anak ini bangkrut, merek ini bangkrut. Terus si ibu bilang, saya masih punya 2.000 pekerja yang saya tidak tahu mau kemanain. Tapi mereka butuh makanan. Sementara kita di Jakarta, saya di Jakarta sama teman-teman, mungkin sama teman desainer, kemana ya cari-cari tukang jahit yang bisa memenuhi kuota kita. Jadi kita butuh apa? Butuh linkage sebenarnya. Kita butuh wadah. Kita butuh untuk berkolaborasi. Ternyata ada loh di Surabaya yang mempunyai 2.000 pekerja yang udah biasa memproduksi mass production, tapi kita di Jakarta tidak mengetahui hal tersebut. Padahal kita bisa berkolaborasi. Kita sebagai agregatornya, si ibu sebagai lokomotif untuk produksi gitu. Jadi memang pada saat kita menjalani IKRA ini, saya percaya sekali, saya semangat sekali, karena gini, kadang-kadang ya saya punya pengalaman sedikit bisa dikatakan sedih, karena itu balik jadi menjadi bumerang pada kepribadian. Pada saat saya kecil, waktu saya bertumbuh, saya selalu merasakan yang namanya diskriminasi. I don't know why, tapi itu mungkin hadiah dari Allah. Jadi pada saat saya sekolah, pada saat saya bertemu orang, kenapa itu sedikit menjadikan saya kurang lebih, saya pernah menjadi orang yang introvert. Karena saya pikir, jadi saya gini ya, saya bersosialisasi, saya melihat dulu bagaimana orang menerima saya. Kalau orang itu menerima saya baik, saya akan menerimanya baik. Tapi kalau tidak, saya akan tutup diri. Karena saya pernah merasakan yang kita tidak diterima di lingkungan waktu itu. Memang sedikit lucu, jadi waktu itu pada saat sekolah, saya nggak boleh ikut ke pergaulan teman-teman, karena katanya, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, rezeki dari Allah, terlalu baik dari penampilan gitu, apa bahasa Indonesianya cantik gitu, jadi tidak boleh ikut perkumpulan itu karena nanti orang-orang akan ke tempat saya, ya seperti itulah, dan itu cukup membunuh mental saya, dan waktu itu saya juga di sekolah sering dapat beasiswa, waktu saya kuliah juga, tapi banyak yang bilang begitu, rambut saya ini aslinya keriting gitu, jadi pada saat saya datang dibilang, kamu gak usah gaya-gaya, kamu gak usah sosok cantik, saya dibully gitu ya, yang sampai menjadikan pribadi saya down, jadi saya takut bertemu orang, atau ketika saya melihat respon negatif dari orang, saya ikut negatif, artinya saya membela diri saya merasa, aduh saya gak diterima ini, jadi saya kecil hati gitu, nah itu yang saya pikir terjadi pada teman-teman UMKM ataupun pengusaha kecil. Ketika mereka merasa tidak diterima, mereka tidak bisa berkembang. Karena itu mental. Dan itu yang saya alami dulu. Sampai pada saatnya saya menikah, saya melihat Masya Allah suami saya menerima saya banget, saya punya anak. Makanya waktu saya memulai bisnis, di 2011 saya tidak langsung melejit. Karena saya mempelajari situasi, saya takut tidak diterima awalnya. Tapi pada saat saya mempunyai environment yang sehat,
Bapak Ibu saya kan pasti menerima saya, keluarga saya dan segala macamnya. Saya pikir wah saya tidak boleh tenggelam dengan sentilan mental yang sedikit gitu. Orang terima saya kok gitu. Makanya saya muncul percaya diri waktu desain-desain saya diintervensi, saya bilang this is my trend, so what gitu. Ada perlawanan-perlawanan yang saya pikir ternyata positif. Nah, itu yang saya lihat dari pemain UMKM ataupun pengrajin-pengrajin ini. Mereka merasa ketika mereka berdampingan sama kita yang sudah duluan go, mereka merasa kecil, mereka nggak diterima. Dan itu mental. Nah, itu yang harus kita kolaborasikan. Itu yang saya bikin, makanya ketika saat membuat IKRA Indonesia bersama Bank Indonesia, saya pengen sekali menggarap semua UMKM, ayo bareng-bareng, kolaborasi. Ayo kita kolaborasi, karena saya yakin teman-teman juga butuh bantuan dari para UMKM yang mereka punya tenaga banyak, tetapi mungkin kita tidak ketahui, disitulah adanya industri kreatif syariah Indonesia untuk menjadi wadah, menjadi jembatan, untuk kita bertemu di situ saling mensupport. Mungkin teman-teman desainer yang hebat di sini ada Dian Pelangi, Hanan Samlan, ada Kami Idea, Nina Nugroho, ada Tuti Adib, Mbak Tuti, Mbak Irna, Mbak Jenny, semua senior-senior saya semua loh ini. Saya baru ini bergabung di industri fashion modest. Saya yakin kita semua butuh kolaborasi. Sebesar apapun tetap kita butuh kolaborasi dan terutama kita bersama stakeholders tidak hanya swasta tetapi juga pemerintah. Salah satunya adalah IKRA Indonesia yang saat ini sedang dinaungi oleh Bank Indonesia yang sangat membuka kesempatan yang luas untuk kita bisa berkolaborasi. Saya harapkan teman-teman desainer mungkin ke depannya ketika ada invitation dari industri kreatif syariah Indonesia mau berbesar hati untuk join, untuk kita bersama-sama merumuskan what we have to do next, apa yang kita harus lakukan ke depannya, kita bisa merumuskan bersama dan kita bisa merangkul UMKM-UMKM yang sudah berada di naungan IKRA Indonesia. Kurang lebih kita punya 300-an something yang kita pilih menjadi champion of champion yang itu insya Allah sudah bisa kita kolaborasikan. Mungkin itu sedikit emosional bagi saya karena ada pengalaman pribadi di dalamnya, saya happy bisa share sama teman-teman sekalian. Hopefully kedepannya kita semakin kuat untuk berkolaborasi. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vivi Zubedi atas pemaparannya. Dan kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu hadirin, sebelum meninggalkan ruangan, di sebelah kanan saya terdapat kanvas. Ya, kami mohon Bapak Ibu untuk memberikan atau menuliskan kata-kata spirit bahwa kita berjanji bahwa bisa menembus pasar global. Bapak, Ibu hadirin dan juga pemirsa di YouTube dan media sosial Bank Indonesia yang berbahagia. Dengan demikian, usai sudah seluruh rangkaian kegiatan Modest Fashion Mastermind Masterclass and Business Linkage hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Sapta Nirwandal, Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center, Ibu Yeti Erhadi, Vice Chairwoman Indonesia Halal Lifestyle Center, Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Ibu Diana Yumanita, Associate Professor and Director of Graduate Studies of Department of Anthropology, University of Colorado, Profesor Carla Jones, CEO Synergy Foundation, Bapak Asep Irawan, CEO The Brandcom, Ibu Ria Kristiana. Narasumber Modest Fashion yang sudah hadir di ruangan, Dian Wahyu Utami, Vivi Mari Zubedi, Indria Miranda, Kanan Syamlan, Cynthia Mahendra, Irna Mutiara, Tuti Adib, Jenny Cahyawati, Nina Septiana, dan Istaviana Chandarani, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Modest Fashion Mastermind Class
Business Linkage diharapkan dapat menjadi lokomotif dan memberi inspirasi bagi pengusaha mode di Indonesia agar bisa menjadi pemenang di pasar global. Dengan berakhirnya sesi diskusi, berakhir pula kegiatan kita hari ini. Bapak dan Ibu dapat mengikuti rangkaian kegiatan ISEF 2021 melalui website dan sosial media seperti Instagram @isef.id dan YouTube atau Twitter atau Facebook @isefindonesia. Dan kami ingatkan kembali bahwa pintu keluar adalah di sebelah kanan dari panggung. Saya Rani Kasmir, mewakili segenap panitia, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga acara ini bermanfaat, mendapat ridho Allah dan berkahnya. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, teman-teman sekalian, tentunya teman-teman bertanya-tanya, setelah ini WhatsApp gitu ya. Insya Allahnya rekan-rekan bersepuluh dan saya Budiana, kita dalam satu grup WhatsApp grup. Nanti kita akan bersama-sama merencanakan kegiatan kita insya Allah di 2022. Dan kita akan bikin action plan-nya bersama-sama. Jadi nanti kita akan bersama-sama merencanakan, memikirkan dan insya Allah melaksanakannya. Untuk sementara kita punya WhatsApp grup. Yang di WhatsApp grup itu ada teman-teman bersepuluh dan saya dan Ibu Diana. Saya rasa itu untuk sementara, nanti kita lanjutkan dengan komunikasi berikutnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, semoga hari ini sangat bermanfaat. Terima kasih buat Nuria untuk energinya, luar biasa sekali. Terima kasih. Wabil Taufik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom, she clack, clack, 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 boom, she clack, clack. What is this all about? Settle down, please don't yell or shout. Boom, she clack, clack, boom, she clack, clack, boom, she clack. The landlord, he lives downstairs, will get evicted, please don't be too loud. Boom, she clack, boom, she clack, clack, boom, she clack, clack. You say I'm she clack, clack, boom,
Every time I try to make you smile, you say